Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Pertama sekali saya ucapkan ribuan terima kasih kepada skuad 169 yang telah menjemput saya untuk menjadi panel kepada wacana kita pada petang ini. Dan juga saya ucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Musli dan juga profesor yang telah bersetuju untuk mengambil peranan di dalam program kita pada hari ini. Saya minta maaf, saya pun agak lambat sedikit. Kota Kinabalu ini banyak kereta, jadi ekonominya naik. Kenapa banyak kereta jam, orang berbelanja. Dan yang keduanya, saya telah katakan kepada Musli tadi, ada orang mengatakan kenapa Musli. Saya kira Musli adalah salah seorang yang saya kagumi dari segi hujah-hujah beliau, baik dalam Facebook, dalam tulisan beliau, buku-buku beliau, dan juga di luang legar lobi hotel yang saya selalu jumpa dengan beliau. Dan saya katakan mungkin ini adalah terbaik untuk kita menonjolkan hujah, dan kita menggunakan platform ini sebagai tempat kita berhemah dan berwacana. Saya telah melalui banyak debat, tapi hari ini saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan, kerana saya tengok pada awal permulaan ini, tak tahu kemudian lah. Awal ini saya kira ini adalah crowd yang paling terbaik saya pernah. Okay, budget. Budget adalah satu dokumen yang amat penting kepada sesuatu kerajaan. Ia melambangkan keutamaan kerajaan, bagaimana mereka menggunakan wang rakyat untuk dibelanjakan untuk kemakmuran negara. Dan budget ini adalah satu dokumen yang saya kira adalah dokumen yang menjadi centerpiece, yang menjadi pokok kepada segala tindak tanduk kerajaan dan dasar kerajaan. Dan Kerajaan Barisan Nasional sejak tahun 1957 di Melaya, dan juga sejak 1963 melalui Malaysia. Kalau saya katakan Barisan Nasional itu Parti UMNO dan lain-lain itulah. Of course Barisan Nasional hanya wujud pada tahun 1971. Tetapi bajet ini menjadi satu bahan yang paling penting. Tetapi selain daripada bajet, banyak lagi isu-isu lain yang mendukung kepada bajet tersebut. Hari ini kita berdepan, Tuan Moderator, dengan satu fenomena global, cabaran global yang begitu besar sekali. Kalau kita lihat, seluruh dunia sekarang ini mengalami krisis ekonomi yang agak teruk. Tidak pernah kita berdepan dengan krisis ekonomi seperti ini. Tahun 2008 contohnya, sistem keuangan dunia itu semakin parah. Dan Kerajaan Barisan Nasional menggunakan pendekatan yang berbeza dari tahun ke tahun untuk menyesuaikan diri untuk menjadi sebuah kerajaan dan juga negara dan ekonomi yang mampat. Sebab itu, sekarang kita kena beralih kepada sistem baru. Saya boleh bercerita tentang apa yang dikatakan dalam bajet, tapi saya kira tuan-tuan dan puan-puan secara khususnya sudah tahu peruntukan bajet kita fokus kepada fokus bajet 2013 Barisan Nasional untuk merangsang pelaburan, pendidikan, inovasi. Kesemua rakyat mendapat rahmat daripada bajet ini. Tidak terkecuali rakyat kita di Sabah ini dan Bumi Putra dan juga kawasan luar bandar seperti Kota Putera. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, apabila kita membincangkan tentang bajet ini, kita kena melihat secara besar. Kita melihat bahawa ianya mesti dibuat secara berhemah dan berdasarkan fakta yang benar. Sebagai perbezaan, bajet Barisan Nasional tingginya lebih kurang 2 kaki buku itu. Ada lebih kurang 8 jilid semuanya. Kalau saya bandingkan dengan belanjawan bajet 2013 Pakatan Rakyat, ianya hanya lebih kurang 1/2 inci. Tapi saya mengaku bahawa mungkin mereka tidak berada dalam kerajaan, maka itu nipis sedikit bajet mereka, kerana mungkin data-data itu tidak diperolehi secara spesifik. Itu saya tahu. Tetapi melihat kepada bajet Pakatan Rakyat itu pun, kita mempunyai kebimbangan, kerana unjuran-unjuran yang dibuat itu adalah berdasarkan kepada satu persepsi
satu persepsi yang tidak boleh dikotakan ataupun janji yang memerlukan satu komitmen yang jelas daripada Pakatan Rakyat. Terutamanya contohnya 20% royalti minyak yang saya akan sebut kemudian bagaimana ceritanya dan pengagihan belanjawan di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Fokus kita dalam konteks negeri Sabah sudah tentu ingin menghabiskan masa dan fokus kita dalam membasmi kemiskinan. Betullah, kemiskinan ini adalah satu perkara yang amat sukar untuk kita selesaikan. Dan ramai orang yang memberi pandangan bahawa kemiskinan di negeri Sabah ini masih lagi berleluasa. Saya setuju. Saya kira kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan tidak pernah menyembunyikan fakta bahawa kita mempunyai kadar kemiskinan yang tertinggi di Malaysia ini. Itu kita tidak pertikaikan. Malah unjuran yang dibuat oleh Bank Dunia pun adalah berdasarkan kepada statistik yang dikeluarkan oleh kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Maknanya tidak ada rahsia. Maknanya kita maklum kepada isu itu. Ianya bukan satu perkara yang dibongkar oleh setengah-setengah pihak. Okolonya kita mengatakan kemiskinan di negeri Sabah ini terlalu baik mengatasi semua orang. Tetapi yang sebenarnya adalah fakta yang boleh dilihat oleh semua pihak. Sebab itu, apabila kita mengetahui ada masalahnya, ada sebabnya kemiskinan ini, maka Kerajaan Barisan Nasional mengutarakan dasar-dasar spesifik. Saya masih ingat lagi dalam perbahasan-perbahasan yang lalu dan juga di Parlimen, selalunya pihak pembangkang, terutamanya Pakatan Rakyat, mengatakan bahwa Sabah masih miskin. Saya kira tidak adil untuk kita melihat kejayaan membasmian kemiskinan negeri Sabah ini dengan pihak yang lain. Mari kita lihat apa yang berlaku di negeri Sabah. Pada sebelum kita merdeka, saya masih ingat ramai rakan-rakan di sini yang melihat bagaimana keadaan negeri Sabah pada tahun 50-an dan 60-an. Bagaimana daifnya kita di kampung kita. Kita tidak ada jalan raya, kita tidak ada, kalau ada orang berjalan daripada Kota Belud ke Tuaran akan memakan masa sampai 3-4 hari barulah sampai ke Tuaran. Tetapi sekarang kita mempunyai prasarana yang baik. Jadi dalam keadaan itu, kita kena benchmark kemiskinan kita ini berdasarkan apa yang telah kita buat. Jangan kita bandingkan kita dengan negeri-negeri yang lain atau negara yang lain. Kalau pada tahun 60-an, kemiskinan di negeri Sabah adalah pada tahap 70-80%. Ada kawasan-kawasan yang melebihi 100% kalau kita mengikut benchmark yang ada sekarang ini. Tetapi pada tahun 2004, kemiskinan itu jatuh pada 24%. Dan pada tahun 2009, jatuh lagi kepada 19%. Dan insya Allah kalau tren itu berterusan dengan satu azam dan juga transformasi ekonomi yang dibuat oleh kerajaan, saya anggarkan pada tahun 2013 ini, kemiskinan akan berada pada tahap 13% atau 15%. Di antara 13% dan 15%. 13% dan 15% masih tinggi, tuan-tuan. Saya tidak mau membohongi kepada tuan-tuan bahwa itu adalah yang tertinggi, terbaik. Perjuangan kita menentang pembasmian kemiskinan berterusan. Ini adalah iltizam kerajaan. Tetapi kalau kita kata pun bahawa 13% itu dibandingkan dengan 80% pada tahun 60-an, 70-an, saya kira untuk menidakkan kejayaan Barisan Nasional mengurangkan kemiskinan dalam tempoh yang singkat 49 tahun, itu juga tidak betul kalau kita menidakkan kejayaan tersebut. Sebab itu saya kata, Kerajaan Barisan Nasional, kerajaan negeri sekarang ini, bagi warning, Profesor kalau dekat masa, sebab itu saya katakan kemiskinan ini mesti dibenchmarkkan dengan kemampuan kita. Kalau tidak, susah. Sebab itu kemiskinan kalau saya lihat mesti dilihat berdasarkan itu. Okey, kalau kita lihat 13%, ada orang mengatakan negeri Sabah itu kaya. Betul, kita kaya. Kaya dengan wang, kaya dengan hasil mahsul, tidak dipertikaikan. Tetapi bagaimana kita transformasikan kekayaan itu kepada rakyat, itu yang menjadi pokok utama. Dan pendekatan kita berbeza. Kita sudah cuba bagi duit. Dulu zaman almarhum Tun Mustafa, kita bagi duit pun tidak boleh. Tidak berlaku. Kerana banyak kekangan yang lain. Sebab itu kita menjadikan capacity building. Memberikan pendidikan. Kalau dulu kita bantu seorang-seorang, ya, kita bagi bantuan kepada individu yang miskin pun juga gagal.
Kerana kita melihatkan kalau kita bagi kepada seorang individu dibandingkan dengan kelompok, kelompok itu lebih bagus. Sebab itu sekarang ini dalam transformasi ekonomi dan kerajaan, pembasmian kemiskinan melalui kelompok itu dibuat. Itu sebabnya kita ada communal title. Itu sebabnya kita ada agropolitan. Itu sebabnya kita ada jelapang padi. Itu sebabnya kita ada message. Semua ini adalah berdasarkan kelompok. Kerana, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita bantu seorang, insentif untuk dia berjaya itu kurang. Kadang-kadang dia gagal. Bukan kerana kerajaan tidak membantu, tetapi kerana sikap. Dia beribot, kita jual. Ataupun kita bagi duit untuk menanam cili, menanam itu. Satu, dua pusingan. Akhirnya tidak buat. Kerana komitmen, kerana masalah. Kerana kemampuan mereka berfikir ataupun mengurus kejayaan. Sebab itu sekarang ini motif kita ialah kepada kelompok dan telah menampakkan suksesnya di Kalabakan, di Tongod, di Beluran, di Pitas, di Kota Bulu kita adakan agropolitan. Semua ini akan menaikkan income rakyat negeri Sabah sejajar dengan bajet yang telah kita buat. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kemiskinan adalah satu isu yang global. Kalau kita lihat di Amerika Syarikat, sebuah negara yang kaya raya, yang terkenal, yang terkuat di dunia, berapa kemiskinan, kadar kemiskinan mereka? 15%. Kalau kita lihat negara penjajah yang menjajah kita dahulu, United Kingdom, berapa kemiskinan di United Kingdom? Lebih kurang 10%. Maknanya apa? Kemiskinan itu tidak ada, tidak bermakna kalau negara itu kaya, dia akan memasuki kemiskinan. Pada saya, percubaan kita ialah untuk memastikan orang kampung mendapat peluang. Tuan-tuan dan puan-puan, saya kira dalam mengendalikan isu kemiskinan ini, kita tidak boleh salahkan kerajaan 100%. Kerajaan Barisan Nasional telah memberi peluang. Bilion ringgit telah dibelanjakan. Program yang kita buat banyak. Pembasmian kemiskinan banyak. Tetapi ada kekangan lain. Sikap, pendidikan. Kemudian contohnya, saya bagi satu contoh klasik lah. Kalau dua orang miskin kahwin, taruh tahun ini, dalam statistik kita hanya dua orang. Tetapi kalau ada anaknya 8 orang, walaupun kita keluarkan dua orang ini daripada kemiskinan, kita akan berdepan dengan 8 orang lagi kemiskinan. Bukan bermakna saya tidak minta supaya zuriat tidak dilahirkan, itu bukan, jangan nanti disalah tafsir, bukan. Tetapi inilah kekangan yang ada pada kita, itu satu. Yang keduanya ialah dalam masa kita berdepan dengan IKASI ini. Ini adalah satu benchmark lagi. IKASI ini juga ada masalah. Kerana sekarang ini kita ada open registration. Open registration di mana siapa saja yang mau mendaftar boleh mendaftar. Longgar. Sebab itu kita katakan ada juga orang-orang yang ingin mahu masuk di dalam IKASI walaupun pendapatannya itu melebihi miskin tegar, kerana mereka tahu kalau nama mereka ada dalam IKASI, mereka mendapat bantuan daripada kerajaan. Dan selain daripada itu, kita juga naikkan, kerajaan negeri menaikkan kadar kemiskinan dari tahun ke tahun naik. Kalau dulu 500 ringgit di bawah dianggap miskin tegar, sekarang ini naik kepada 600, naik lagi kepada 700. Kerana apa? Kita melihat kepada inflasi. Inflasi naik, kita pastikan kadar kemiskinan itu dinaikkan. Jadi kita mengejar dasar itu. Tapi yang lebih penting kepada saya, tuan-tuan dan puan-puan, isu kemiskinan ini ialah peluang itu. Saya pasti siapa saja rakyat Sabah yang mempunyai iltizam, yang mempunyai kemampuan, yang mempunyai keinginan untuk keluar daripada kepompong kemiskinan dan berdisiplin, insyaAllah peluang itu ada dan kerajaan akan menyediakannya. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, itu hujah saya pertama, baru kemiskinan. Tapi ada ruang lagi lainnya akan saya ceritakan tentang bagaimana Pakatan Rakyat contohnya meletakkan royalty minyak itu sebagai asas kepada bajet mereka untuk negeri Sabah, yang saya akan ulas dalam segmen-segmen yang terakhir. Dan kalau saya boleh menutup sedikit dengan satu dua ayat Profesor, saya ingin ramai kawan-kawan saya di sini, ada yang daripada pihak barisan dan pihak pembangkang. Kita semua tahu bahawa bukan senang untuk menghapuskan kemiskinan. Dengan keadaan muka bumi kita, dengan taburan penduduk yang begitu jauh, dengan keadaan keluasan negeri Sabah, semua itu adalah asas kepada, adalah penyebab kepada kemiskinan. Tetapi kita berusaha. Walaupun negeri-negeri lain melangkah maju ke depan, tetapi kita kena benchmark diri kita dengan apa yang ada sebelum ini. Terima kasih Tuan Profesor. Saya akan sambung semula selepas segmen yang pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang dan salam sejahtera.
Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Dato' Rahman, seorang yang begitu gentleman, seorang yang rapat dengan saya. Selama ada saya dalam pembangkang atau semasa saya dalam UMNO dulu. Terima kasih kepada Profesor. Jadi ayat terakhir Dato' Rahman tadi saya jawab dengan satu perkataan, yaitu kerjaan yang baik, kerjaan yang berjaya akan tunjukkan kejayaan. Kerjaan yang gagal akan tunjukkan 1001 alasan. Jadi mukadimah saya tuan-tuan ialah bajet Barisan Nasional dan bajet Pakatan Rakyat, kesan kepada rakyat. Daripada bajet Pakatan Rakyat itu pun ujungnya memang sudah rakyat. Jadi satu perkara yang saya ingin sentuh bukan hanya bajet Barisan Nasional dan Pakatan Rakyat pada tahun ini, tapi bajet Barisan Nasional kira-kira 40 tahun yang lalu. Yang saya maksudkan ialah perancangan jangka panjang dasar ekonomi baru yang dibuat pada tahun 71. Dasar ekonomi baru ini tuan-tuan, dia mempunyai matlamat serampang dua mata. Satu, membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum. Kedua, menyusun semula masyarakat supaya masyarakat tidak lagi dikenali mengikut fungsi-fungsi ekonomi. Maka kita nampak orang Cina itu jadi peniaga, orang Bajau itu tukang apa ini, petani, orang India itu kerja di ladang. Maksudnya dalam tempoh 20 tahun itu, fungsi-fungsi ekonomi mengikut kaum telah berjaya dihapuskan. Dan matlamat akhir dasar ekonomi baru ialah untuk mengagihkan kekayaan negara, sekurang-kurangnya 30% equity menjadi milik Bumi Putra. Tetapi tuan-tuan, tidak payah tahun 1990, tahun sekarang pun 30% tidak dapat dicapai. Inilah kerajaan Barisan Nasional. Jadi tuan-tuan, yang paling penting dalam bajet bukan berapa buku, bukan berapa banyak peruntukan yang diberikan, tetapi ialah the multiplying effect, kata orang putih, ataupun kesan pengganda terhadap pendapatan yang rakyat yang berpendapatan rendah. Jadi saya sebenarnya begitu tertarik apabila Dato' Rahman bercakap soal kemiskinan, karena kemiskinan ini saya pernah buat satu tesis di Kota Belud. Jadi saya mengukuhkan satu statistik. Saya tidak pergi jauh sangat, tahun 60, masa itu saya belum lahir. Statistik ini bermula pada tahun 70. Kemiskinan negeri Perlis ialah 73%. Kemiskinan negeri Kelantan ialah 76%. Kemiskinan negeri Terengganu 68.9%. Pada tahun 1990, ini berdasarkan insiden kemiskinan mengikut etnik, strata dan negeri Malaysia tahun 1970, 2009. Saya akan edar kemudian. Pada tahun 2009, kadar kemiskinan negeri Johor ialah 1.9%. Maknanya Johor lebih bagus dari Amerika Syarikat. Kedah 5.3%, Kelantan 4.8%. Ingat itu, Kelantan 4.8%. Ucapan Datuk Najib Ilhan Datu kata Kelantan negeri termiskin itu salah. Melaka 0.5%, Negeri Sembilan 0.7%, Pahang 2.1%, Pinang 1.2%, Perak 3.5%, Selangor 0.7%, Terengganu 4%, Sarawak 5.3%, dan Sabah 19.2%. Tuan-tuan, tentu tuan-tuan bertanya, apakah kadar kemiskinan Sabah sewaktu UMNO mula memerintah, yaitu pada tahun 1994, yaitu kadar itu diambil pada tahun 1995. Okey? Saya melihat bila BN memerintah pada tahun 1995,
kadar kemiskinan Sabah ialah 22.6%. 22.6%, dengar. Tetapi setelah 18 tahun, dia hanya turun 3.4% kepada 19.2. Banding dengan Kelantan, tuan-tuan, pada tahun 1990, Kelantan turunkan sebanyak 22.9%. Yaitu pada tahun 1995, kadar kemiskinan negeri Kelantan ialah 7.4%. Pada tahun 2009, 1%. Bermakna tuan-tuan, negeri Kelantan telah berjaya menurunkan 22.9% kadar kemiskinan. Apakah Kelantan lebih baik atau negeri Sabah yang lebih baik? Itu persoalannya, tuan-tuan. Sekarang saya membawa tuan-tuan ke satu lagi statistik, yaitu insiden kemiskinan tegar. Kemiskinan tegar ni, kalau mengikut laporan daripada Laporan Ekonomi 2001-2012, Economic Reports daripada Kementerian Kewangan Malaysia, ini bukan daripada Pakatan Rakyat, bottom 40% daripada jumlah penduduk Malaysia, sektor rumah tangga berpendapatan di bawah 2,300 sebulan. Di Sabah, menurut Kementerian Pembangunan Wanita, 68% daripada penduduk Sabah adalah di bawah paras garis kemiskinan. Paras garis kemiskinan mengikut Sabah punya standard ialah RM1,100. Bermakna 68% daripada rakyat Sabah gajinya RM1,100 sebulan. Paras garis kemiskinan di Sabah ni lebih tinggi banding dengan Semenanjung. Di Semenanjung paras garis kemiskinan ialah 940. Tetapi bila dia buat dasar gaji minima, dia tinggikan di Semenanjung 900, Sabah pula 800. Itulah Barisan Nasional, tuan-tuan. Jadi tidak zalim itu memang biasa. Sebab saya sebenarnya lebih melihat kepada latar belakang parti. Barisan Nasional ini, tuan-tuan, ialah bajet Parti UMNO. Parti UMNO ni, tuan-tuan, dia ditubuh di istana. Dia tubuh dalam keadaan kemewahan. Manakala bajet Pakatan Rakyat dibuat di KR, ditubuh parti yang ditubuhkan daripada darah dan air mata. Jadi ini dua keadaan yang berbeza. Tetapi yang baiknya Barisan Nasional ini, apabila mereka hilang 2/3, mereka jadi baik kepada rakyat. Ini berlaku pada tahun 69. Tahun 69 apabila Perikatan hilang majoriti 2/3, didesak Tunku meletak jawatan. Tun Razak, bapak Tun Najib, ambil alih. Maka dia buatnya DEB. Itulah tadi matlamatnya, hapus kemiskinan, susun semula masyarakat 30% mesti equity kepada Bumi Putra. Tahun 90, menurut Datuk Najib, ini saya beritahu, ini bukan saya cakap, dia bercakap dalam satu wawancara, yaitu pada Disember 2007, dia kata pemilikan saham individu hanya 2.4%. Selebihnya, sebanyak lebih kurang 11.9% adalah dimiliki oleh GLC, PNB dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, saya menambah sedikit mengenai dengan satu jurnal yang saya baca. Satu jurnal tentang government expenditure additional income yang diterbitkan pada 2010. Sama ada dasar government expenditure, iaitu dasar fiscal, akan membawa kepada pertumbuhan ekonomi. Is it lead to economic growth? Ataupun the other way around, sama ada economic growth expansion itu akan trigger government expenditure. Sebab dalam negara-negara membangun, kebiasaannya perbelanjaan sektor awam akan mengambil besar sebahagian daripada
peruntukan daripada budget. Contohnya Malaysia daripada 251.6 bilion budget BN, 201 adalah untuk pengurusan. Daripada jurnal itu dibuat perbandingan antara Malaysian dengan kenapa ini putus-putus? Ya, sebutlah saudara. Ya, itu ramah macam mana nih? Jadi saya bagi tahu tuan-tuan, kadar GDP ini baru lah pak tahu ini. Dikali. Jadi dari segi Malaysian government expenditure to GDP, hubungan dia punya peratus, Malaysia mempunyai kadar yang paling tinggi pada 26.8%, diikuti oleh Singapura 18.9%, Indonesia 18.6%, Thailand 18.7%, Filipina 14.3%. Malangnya kadar perbelanjaan kerajaan, fiscal policy, tidak diterjemahkan dalam kadar pertumbuhan ekonomi negara. Kadar pertumbuhan pada tahun 2010, Filipina 8.7%, Korea 8%, India 7.8%, Vietnam yang berperang 100 tahun tuan-tuan. Kita pergi Vietnam pun kita takut terpijak perangkap samar. Kadar pertumbuhan ekonomi 7.3%, Indonesia 5.1%, Singapura 4.9%, dan tercorot ialah Malaysia pada 4.3%. Pada budget 2013, Perdana Menteri mengunjungkan 4.5% hingga 5.5% saja. Dan kadar pertumbuhan ini yang saya sebut, saya refer tuan-tuan kepada kenyataan pengarah, ketua pengarah IPU Datuk Dr. Sulaiman Mahbub dalam satu seminar tentang poverty and income equality in 21st century. Dia mengeluarkan statistik yang menarik mengenai insiden kemiskinan di rantau-rantau Asia Tenggara dan jurang ketidakseimbangan pendapatan di antara rakyat di negara ini. Saya rasa Dr. Kibin faham tentang ini. Ketidakseimbangan pendapatan ini diukur melalui apa yang dipanggil Gini coefficient, dan pada kadar 0.46%, Malaysia adalah negeri-negeri yang paling tidak seimbang pendapatannya berbanding dengan negeri-negeri miskin lain seperti Indonesia, Laos dan Vietnam. Bermakna yang kaya terlampau kaya, yang miskin terlampau miskin. Ini yang berlaku di Malaysia, tuan-tuan. Baik, terima kasih banyak. Saya bersama. Ini kalau teras budget kita ini memanglah antara lainnya ialah untuk menghapuskan kemiskinan. Tapi sebelum saya menjawab soalan daripada Profesor tadi, izinkan saya sedikit mengulas hujah yang diberikan oleh saudara Musli. Ada bezanya di antara dasar kerajaan, iltizam kerajaan dan juga hasil ataupun result. Beliau menyebut tentang dasar ekonomi baru. Betul. Dasar ekonomi baru 30% masih lagi kita tidak dapat pertahankan. Beliau menyebut tentang bagaimana saham pegangan Bumi Putra telah jatuh pada satu ketika. Saya kira kita tidak boleh salahkan kerajaan. Kalau kerajaan memberi saham kepada Bumi Putra, kepada rakyat Bumi Putra, kepada tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan tidak menjual saham itu, sudah tentu kerajaan akan dapat 30% itu jauh dulu lagi. Persoalannya, saham itu diberi kepada rakyat. Yang memegang saham itu adalah rakyat, bukan kerajaan. Tindakan kerajaan untuk memberi saham itu sudah berlaku. Iltizam kerajaan telah pun dijelaskan. Bagi. Tetapi kalau dia dijual, itu bukan lagi salah kerajaan. Ada masalah lain. Yang keduanya ialah berkenaan dengan gaji minimum. Gaji minimum ini tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak boleh letak begitu saja. Pada satu ketika Pakatan Rakyat mengatakan bukan 1,100,
kita akan pastikan 4,000 pendapatan isi rumah. 4,000 itu ada dalam kupu jingga. Ya, memanglah bagus kalau boleh letak 40,000. Saya lagi setuju. Tetapi realitinya boleh dibuat atau tidak? Oke. Bagi saya bagi contoh, yang paling senang ambillah di Kota Kinabalu, di Kota Belud lah, itu kawasan saya. Saya tahu keadaan di Kota Belud. Kalau sekarang ini kedai di Kota Belud hanya membayar gaji 400-500 ringgit dan dia ada 10 orang pekerja. Kalau kita letak gaji minimal 1,100 seperti mana yang diminta oleh Pakatan Rakyat, bermakna pengusaha di syarikat di Kota Belud itu terpaksa menokok 600-700 ringgit satu orang. Kalau dia ada 10 orang, dia kena bayar 7,000 ringgit. Okey, kita senang hati, kita mau 1,100. Tetapi persoalan yang kerajaan tanya dan pikirkan ialah, mampukah syarikat itu menunaikan tanggungjawab meletakkan gaji minimal pada 1,100 dan kos bertambah 7,000 ringgit. Okey, respon daripada syarikat ada 3. Satu, dia kata saya tidak boleh mampu. Saya punya untung daripada pekerjaan ini hanya 5,000. Kalau taruh 7,000 memang saya lingkup. Maka dia akan tutup kedai. Dulu 10 orang bekerja, sekarang 10 orang tidak ada kerja. Yang keduanya, dia akan kurangkan pekerja. Kalau dulu dia ada 10, dia kurangkan 5. Jadi dia boleh tambah lagi sedikit gaji untuk menjadikan dia 1,100. Bolehlah dia tambah. Maknanya masih ada pengurangan pekerjaan rakyat kita. Dan yang terakhir, dia bagi juga 1,100. Kosnya naik 7,000, tetapi kopinya sekarang 3 ringgit satu cawan. Inflasi akan turun ke bawah. Ini adalah realiti ekonomi yang tidak dipahami oleh Pakatan Rakyat. Kerana apa? Yang penting janji dahulu. Sama ada ekonomi ranap atau tidak, itu kemudian setelah menjadi kerajaan. Itu sebabnya kita katakan, janji dan juga apa yang dilihat itu manis dan berubah-ubah. Kalau saya lihat, katalah tadi kemiskinan, saya mendengar dengan teliti kritikan daripada saudara Musli berkenaan dengan dasar kemiskinan Kerajaan Barisan Nasional. Saya melihat dari segi bajet mereka, saya baca daripada ayat 1 sampai ayat habis. Apa dia pendekatan pembasmian kemiskinan Pakatan Rakyat yang berbeza dengan Barisan Nasional atau yang luar biasa daripada Barisan Nasional? Tidak ada. Dia akan juga memberi bantuan keuangan, dia akan bagi latihan, dia akan bagi peluang-peluang pekerjaan, dia akan menaik tarafkan kepakaran orang-orang kampung. Itu semua pun kita sudah buat. Bermaknanya dari segi dasar cantik, dari segi pendekatan itu cantik. Saya bersetuju dengan saudara Muslim. Tetapi kekangan lain ada. Apa dia? Kalau dalam konteks negeri Sabah, saya terus terang dengan tuan-tuan, kita banyak masalah. Satu dari segi sikap, keduanya dari segi kemampuan. Ya. Dan bukan senang untuk mengubah ini. Kita baru merdeka 49 tahun, saya katakan tadi. Kenapa saya bawa Amerika Syarikat ini? Kerana dua perkara. Satu, orang mengatakan kalau negara itu miskin, kenapa rakyatnya miskin? Kalau negara itu kaya, kenapa rakyatnya miskin? Saya sudah katakan, di Amerika Syarikat terbesar, ekonomi terbesar di dunia, 15%. Kerana apa? Luas, terlalu ramai orang, dan juga bermacam-macam lagi kekangan yang lain. Dan faktor kedua kenapa saya sebut Amerika Syarikat? Kerana Amerika Syarikat telah merdeka 200 tahun lebih. Ada orang mengatakan, 49 tahun sudah terlalu lama. Saya bawa Amerika ini bukan kerana saya inginkan Amerika sebagai contoh. Tidak, saya mau buat perbandingan. Dengan 200 tahun lebih, Amerika dengan kekuatan ketenteraan paling kuat dalam dunia, paling kaya dalam dunia, masih lagi kemiskinan pada 15%. Berbalik kita kepada negeri Sabah, kita banyak masalah. Saya bagi contoh, ada satu kampung yang jauh di pedalaman. 3 orang yang tinggal di sana, 3 rumah. Kalau kita buat jalan raya, 100 juta ringgit kita kena buat. Okey? Kita boleh buat, tidak ada masalah. Hari ini kita boleh buat. Cumanya, tuan-tuan dan puan-puan mesti ingat, dalam mengurus, begitu juga dengan mengurus keuangan keluarga. Kalau kita bayar 100 juta ringgit untuk membuat jalan itu, maka 100 juta ringgit itu terpaksa kita korbankan dalam perbelanjaan yang lain.
apa dia? Mungkin kita terpaksa kurangkan sekolah karena kurangkan itu. Jadi kerajaan dalam keadaan sentiasa mengimbangi. Oke, tidak apalah kita hantar sekolah dulu. Itu sebabnya di negeri Sabah ini tuan-tuan, kerajaan kita kata apa? Bagi pendidikan dahulu. Walaupun jalan belum ada, air belum ada, listrik belum ada, kita hantar dulu sekolah. Kita buat dulu sekolah. Karena pada kita ialah sekolah itulah asas kepada masa depan kita. Barulah kita turut. Tetapi masalah saya tuan-tuan, ini masalah persepsi ya. Kadang-kadang ada rakan-rakan dalam pembangkang di kota di parlimen tunjukkan saya satu gambar. Tengok kemiskinan dia bilang. Di kota Belud, saya setuju lah. Memang ada lagi orang miskin. Kalau saya kata tidak ada orang miskin pun saya membohongi tuan-tuan. Tetapi kalau mengatakan tidak ada sesuatu yang baik dilakukan oleh Barisan Nasional juga, itu bermakna tuan-tuan membohongi saya. Sebab itu saya katakan kalau mereka datang daripada Kuala Lumpur, terbang, sampai di kota Kinabalu, airport yang cantik, prasarana yang cantik, itu dia tidak motor. Tidak pun keluar kamera, sampai di kota Kinabalu, cantik, besar, bandaraya, itu pun tidak diakui. Pergi ke kota Belud, jalan raya yang cukup cantik, highway yang cukup cantik ke kota Kinabalu, itu tidak ambil gambar. Sekejap, mau bertenang. Sebentar. Kita sampai di kota Belud dengan jalan raya yang cukup cantik, kalau dibandingkan dengan dulu, itu tidak keluar dia punya kamera. Desa masuk ke daerah kota Belud, jam. Orang kota Belud banyak kereta pun tidak mau tahu. Kereta, kedai berderet pun tidak mau dilihat. Dia pergi ke satu curug kampung di kota Belud, rumah yang mau condong, barulah keluar kameranya dan dia bilang inilah kota Belud. Saya rasa apa yang saya mau ialah keadilan dari segi persepsi. Of course, kalau saya pergi ke Kelantan sekarang ini, ke Selangor, ke Pahang, ke Perak, ke Kedah dan juga Pulau Pinang, saya boleh cari rumah yang semacam Reban dan akan ambil gambar itu. Tetapi hakikatnya tanya diri sendiri, bayangkan kehidupan kita sekarang ini dengan ibu bapa kita dahulu, dengan datuk nenek kita dahulu. Saya tahu, saya pergi ke pejabat daerah Kota Belud, saya boleh lihat gambar daerah Kota Belud pada tahun 60-an, bagaimana rupanya, bagaimana masih lagi lembu lebih banyak daripada kereta. Jadi untuk menidakkan ini, itu pun juga satu penipuan pada saya lah, satu pembohongan yang amat nyata. Apa yang saya minta ialah kita bersama-sama. Itu sebabnya saya katakan tadi sebagai perbandingan. Di negeri Sabah ini 80,000 kereta didaftarkan setiap tahun. Saya kira itu pun satu indikator yang cukup baik. Ramai orang yang boleh beli kereta, 80,000 setiap tahun. Tapi saya mau perbandingan sedikit. Saya nak bagi tahu kemiskinan yang ada di daerah luar bandar di negeri Sabah ini, walaupun kita anggap miskin, kalau saya bandingkan dari segi kualiti hidup tuan-tuan, seorang yang mempunyai gaji RM3,000 jauh di atas paras kemiskinan, dia dianggap tidak miskin. Tapi duduk di Kuala Lumpur dengan anak tiga dibandingkan dengan seorang bapa yang mempunyai pendapatan RM1,000 di kota Kinabalu, di kota Belud, dengan anak tiga orang, saya percaya tuan-tuan, kehidupan seorang yang berpendapatan RM1,000 itu jauh lebih baik daripada RM3,000 yang merempat di kota. Orang kampung di negeri Sabah, orang kampung di negeri Sabah bersarapan dengan ikan yang fresh, makan tengah hari dengan lobster. Tetapi orang Kuala Lumpur makan mie, makan Maggi walaupun RM3,000. Ini hakikatnya. Sebab itu saya katakan dalam kita dalam kita berdepan dengan RM3,000 ini yang sudah tentu jauh di atas paras kemiskinan, belum tentu mereka mempunyai kehidupan yang lebih baik daripada orang kampung dia. Okey, last point. Saya mau komen sedikit tentang apa yang dikatakan tentang Vietnam dan juga negara-negara yang dikatakan jauh lebih maju daripada kita. Ini yang saya katakan tadi, saya agak kecewa lah. Sebab saudara Musli, sahabat saya ini juga macam saya berlatar belakangkan ekonomi. Vietnam sekarang ini bergerak pada tahap membangun pada tahap 70-80%. Saya tidak nafikan. Kita berdepan dengan 4%. Kenapa? Kerana Vietnam ini adalah seperti mana kita dahulu pada tahun 70-an. Rakyatnya masih lagi miskin, ekonominya masih lagi kecil. Saya bagi perbandingan.
Kalaulah ekonomi itu daripada ekonomi itu berjumlah hanya 1 juta ringgit, Vietnam naik kepada 2 juta ringgit, berapa kenaikannya? 100% bukan? Tetapi negara kita yang tadi dijaga oleh barisan nasional ini sedang mempunyai ekonomi sampai 1 triliun ringgit. Kenaikan hanya 10% bermakna 100 bilion ringgit kenaikan ekonomi kita. Bermakna contoh yang saya bagikan ialah kalau 1 juta ekonomi yang kecil naik macam Vietnam tahun 70-an, macam kita dululah, ekonomi kita kecil naik 2 kali ganda pun oh kita bilang besar. Betul lah. 100%. Tetapi kita sudah melalui proses itu. Sekarang ini negara-negara yang maju dan dewasa ekonominya tidak ada lagi 10%, tuan-tuan. Semuanya dalam tahap 3, 2, 3, 4, 5%. Yang 5% ini dikira paling pandai lah ini. Kalau Amerika Syarikat 1-2% saja. Kalau Jepun itu kadang-kadang negatif lagi. Jadi janganlah kita bandingkan dengan Vietnam, kerana pada saya itu adalah satu perbandingan yang cuba mengelirukan mata rakyat. Terima kasih. Saya suka banding dengan Amerika. Saya suka banding dengan Vietnam, Singapura, Thailand, Indonesia, sebab kita dekat-dekat saja. Vietnam ni tuan-tuan, kalau 50% pun miskin, diorang dapat makan percuma, elawan percuma, rumah percuma. Tiap-tiap hari makan free. Kita dapat setahun sekali dapat break, itu pun masa pilihan raya kalau kita miskin. Dia negara berkebajikan ini tuan-tuan, tidak sama dengan negara sedang membangun. Jadi dari segi ekonomi, kalau saya lecture saya kasih fair Dato' Rahman buat perbandingan. Saya bagi tahu Vietnam ekonomi kecil, laporan ekonomi pada 2001-2012, FDI, Foreign Direct Investment, pelaburan asing yang masuk pada 2009. Saya baca tuan-tuan. Singapura 15.3 bilion. Vietnam 7.2 bilion. Itu bukan ekonomi kecil tuan-tuan. Thailand 5 bilion. Indonesia 4.9 bilion. Malaysia 1.4 bilion. Ini laporan ekonomi 2001-2011-2012. Kita hantarlah orang pergi luar negara, balik dia bawa panda, dia bukan bawa pelampur. Musa Aman pusing-pusing cari pelampur, dia jumpa orang India beli SF5. Pimai-pimai tangtu itu juga dia jumpa. Jadi tentang minimum wage. Minimum wage ni Dato' Rahman bukan 4,000, ialah 1,100 ringgit. Tidak tahu buku jika mana Dato' baca ni. Ya, okey Dato. Mungkin kita sudah buat unjuran pembetulan. Sebab kita sebenarnya buat begitu, kita tertarik dengan wawasan Tun Mahathir, yaitu wawasan 2020. DEP gagal, buat pula wawasan 2020. Kononnya pada 2020 negara ini menjadi negara maju. Walaupun suang punggur pakcik itu sudah marah, dia bilang jalan belum baik-baik juga. Jadi dalam perancangan kerajaan melalui ETP, negara akan menjadi high income nation with, dengan izin, dengan per capita income RM48,000. Sekarang ini pendapatan per capita income kita dalam 20 lebih ribu. Ada tinggal 8 tahun lagi untuk mencapai wawasan 2020. Perkara ini tidak tercapai tuan-tuan, kecuali kerajaan baru akan memerintah. Sebab apa saya kata begitu? Sebab kata begitu ialah Datuk Idris Jala yang cakap, bukan saya cakap. Datuk Idris Jala cakap, kalau subsidi tidak dihentikan, Malaysia akan bankrupt pada 2019. Jadi macam mana negara maju kalau bankrupt dulu? Maka itu kerajaan Barisan Nasional sebenarnya tuan-tuan merancang untuk mengurangkan subsidi secara berperingkat-peringkat. Tetapi termasuklah memperkenalkan GST, Goods and Sales Tax, Goods Service Tax, yang sepatutnya diumumkan pada bajet baru-baru ini. Tetapi oleh kerana
kerjaan Barisan Nasional bukan sebuah kerjaan yang populer, maka pertambahan cukai itu telah diketepikan terlebih dahulu. Jadi menyebabkan itu tuan-tuan, pada 16 November 2012 kemarin dulu, hari ini 18, kemarin 17, kemarin dulu 16 November, daripada BNM, Bank Negara punya website, hutang negara ialah 484 bilion. Jumlah itu tuan-tuan telah mengatasi debt ceiling limit, yaitu 55% daripada GDP. Semua ini berpunca kerana kerajaan telah merancang satu perbelanjaan yang besar tetapi tidak dapat meningkatkan pendapatan melalui dasar monetary atau monetary policy. Sebab dalam ekonomi dia ada dua untuk menambah pendapatan, satu melalui dasar fiskal, satu lagi melalui dasar monetary. Dasar monetary yang ada sekarang ini ialah dasar monetary gula-gula, mengurangkan cukai dan sebagainya. Itu adalah pandangan saya mengenai minimum wage. Jadi kalau orang Kota Belud, kedai kuih tidak berani kasih gaji 1,100 sebulan itu, bagaimana kita menjadi high income nation? Jadi satu lagi, selepas Amerika tadi, saya membawa tuan-tuan kepada perkara pokok. Apa itu bajet PKR? Bajet Pakatan Rakyat. Sekejap ya tuan-tuan. Maklumat bajet Pakatan Rakyat ialah untuk menambahkan uang dalam poket rakyat. Disposable income, ini ayat ekonominya. Bagaimana kita menambah pendapatan rakyat? Pertama sekali dengan mengurangkan kos hidup, menurunkan harga barang, mengurangkan harga kereta, menurunkan harga minyak, menghapuskan dasar kabotase, menghapuskan dasar-dasar kerajaan persekutuan yang tidak menguntungkan negeri Sabah. Harus dihapuskan. Saya beritahu tuan-tuan, apabila kita menurunkan harga kereta, ramai anak-anak muda sekarang jadi muflis kerana dua perkara. Bukan kerana dia kahwin dah tu. Satu, kerana kad kredit, overspending. Kedua, kerana hutang kereta. Hutang kereta memakan lebih kurang 30% daripada bajet. Kemudian itu hutang rumah. Kita bayar loan rumah selain daripada pembelian lain. Jadi ramai anak muda ini bankrupt, muflis kerana hutang kereta. Kerajaan Pakatan Rakyat akan menghapuskan cukai excise secara berperingkat-peringkat. Permulaan kita akan kurangkan 20%. Dan juga AP. AP yang sekarang ini 10,000 akan di open tender. Dengan sendirinya harga kereta akan murah. Tapi jangan cakap pula bila kereta murah nanti terlalu banyak kereta jadi jam. Sebenarnya itu teori-teori orang kampung. Teori ekonominya, garam itu murah, orang tidak beli dua karung garam di rumah. Kereta ini satu keperluan. Jadi bila kereta murah, yang kereta orang Proton Iswara buruk tu, dia tukarlah dengan Myvi. Jadi bila dia pakai Myvi di jalan raya, tidaklah dia blok kereta orang sebab dia sudah laju. Sebelum ini Proton Iswara jalan apa terhinjut-hinjut sebab selalu jalan di jalan raya yang tidak begitu baik. Inilah puncanya. Jadi saya tertarik dengan Datuk Rahman tadi. Sebenarnya saya ingat bulan lepas Datuk Rahman, masa satu jemuan hari raya di rumah Datuk Usbah, saya duduk dengan Datuk Rahman. Dia kata, Musli, saya tanya kamu, seperti dia tanya tadi, bagaimana pendekatan Pakatan Rakyat untuk membasmi kemiskinan? Mana dia punya dasar, mana dia punya pendekatan? Saya cakap dengan dia sebab bising sangat, saya bilang, Datuk, saya tidak kasih tahu kau. Hari ini saya kasih tahu, inilah masalah. Tuan-tuan, membasmi kemiskinan ini, orang-orang yang hebat ialah Profesor Engku Aziz. Profesor Engku Aziz ni seorang pensyarah Universiti Melaya.
dia punya pendapat tentang kemiskinan dimasukkan dalam satelit dan dihantar ke angkasa lepas. Jadi 6 orang saja di dunia yang mempunyai pandangan tentang bagaimana kita basmi kemiskinan. Kalau dunia ini hancur pun dan hidup manusia balik, kalau satelit itu jatuh, maka diambillah pendapat Profesor Teuku Aziz. Baik. Dan okay, pandangan Profesor Aziz. Satu menit, bagi sebab kami belum memerintah, bagi satu menit. Jadi, apa yang Pakatan Rakyat buat, sebenarnya BN buat sekarang ini adalah yang terbaik dasarnya. Tapi tuan-tuan, bukan dasar orang tengok. Yang orang tengok hasilnya semata-mata gagal. Sekian, terima kasih. Ada banyak isu yang saya ingin jawab di sini. Kita mula dengan isu yang selalu dimainkan oleh pihak pembangkang, yaitu isu kabotaj. Tadi dengan panjang lebar Saudara Musti mengatakan tentang isu kabotaj. Pada setengah sudut dia itu betul, ada setengah sudut itu nampak permainan silap mata sedikit. Saya tahulah pasal kabotaj ini kerana saya adalah pengurusi Yayasan Sabah Shipping. Ya. Saya ceritakan sedikit tentang kabotaj ini. Untuk kefahaman, sebenarnya isu kabotaj ini tidaklah begitu susah untuk difahami. Kita kerajaan pemerintah sudah tentu banyak aspek yang kita kena pikirkan. Okey, yang pertama, apa perlu kabotaj policy? Kita perlukan industri perkapalan Malaysia. Satu biji kapal harganya paling murah 40-50 juta. Kalau yang besar sedikit macam yang Sabah punya, 50 juta, 60 juta, kalau ada sampai 200-300 juta. Kapal pengangkut barang. Berapa ramai syarikat Malaysia yang boleh membeli kapal sebegitu rupa tanpa ada pertolongan daripada kerajaan? Tidak banyak. Okey, itu satu. Kenapa kita perlu industri perkapalan? Kenapa kita tidak gunakan saja Korea, Singapura, Indonesia yang banyak kapal, Greece? Karena kerajaan memikirkan waktu kita susah. Kalau waktu kita susah, waktu di mana ada konflik, perang, masalah keselamatan di rantau Asia Tenggara, apa yang akan berlaku? Kapal-kapal daripada luar tidak akan mau mengangkat barang daripada semenanjung Malaysia ke Sabah Sarawak. Pada waktu itulah kita akan terpaksa melutut kepada mereka, minta hantar mereka, kapal mereka datang ke Malaysia mengangkat beras, mengangkat tepung, mengangkat segala makanan kita. Dan pada waktu itu harga yang akan dikenakan berlipat kali ganda, dengan insurance berlipat kali banyak besarnya. Maka akhirnya harga kita akan menjadi masalah. Sebab itu kerajaan bertanggung jawab. Kerajaan bilang kita perlu ada industri perkapalan yang didominasikan oleh rakyat Malaysia. Sebab itu kita perlukan kapal dan kita buat perlindungan. Bank, kita bagi mereka bantuan pinjaman supaya mereka boleh beli kapal. Kalau ada tuan-tuan mau beli kapal, Bank Pembangunan akan bantu. Tetapi hanya dengan satu dua kapal dibandingkan dengan Korea, ada beribu kapal satu syarikat, berpuluh-puluh buah kapal satu syarikat. Mana mungkin kita boleh bersaing dengan mereka? Jadi kerajaan bilang untuk sektor dalam negara, antara pelabuhan di dalam Malaysia, apa salahnya kita bagi kepada syarikat rakyat Malaysia? Okey, disebut tadi tentang kos. Saya pun mau tahu, betulkah kos pengangkutan kapal ini adalah penyebab kepada harga barangan di Sabah ini naik? Mungkin betul dari satu aspek. Tetapi ada kos lain lagi yang menyumbang kepada permasalahan harga barangan di Malaysia ini tinggi. Apa dia? Kos pengangkutan darat. Kemudian pelabuhan kita tidak begitu besar, maka kos pengendalian pelabuhan kita itu jauh lebih tinggi. Sebab kalau dia masuk untuk parking, ada charge, ada container charge, ada macam-macam charge yang kita bagi. Dan kos itu terlalu tinggi dan kita tidak punya banyak crane, lambat, masa itu kos. Sebab itu harganya naik. Now, dalam tahun 2000, awal tahun 2000, nilai freight turun
di antara Sabah dan Kuala Lumpur. Saya ada detailnya dalam masa yang diperoleh daripada masa Malaysian Association of Shipping Owner. Dalam pada masa itu kosnya sudah menurun, tetapi harga barangan di Sabah tidak turun kerana kos pengangkutan hanyalah sebahagian kecil daripada itu. Okey, apakah cabotage policy ini begitu zalim? Okey, saya bagi tahu kepada tuan-tuan bagaimana negara-negara lain menggunakan cabotage policy. Ada tidak negara lain di dunia ini yang menggunakan cabotage policy? Hampir semua negara perdagangan ada mempunyai cabotage policy. Saya bagi perbandingan. Di tempat lain lagi teruk cabotage policy-nya. Di Sabah, di Malaysia. Boleh dengar? Boleh. Ah, okey, kalau boleh dengar kita. Dengar tuan-tuan puan, dengar penjelasan. Kalau tidak boleh dengar susahlah. Saya bagi tahu bahawa kalau di Malaysia ini kita cuma bagi tahu bahawa kapal itu mesti dipunyai oleh orang Malaysia. Kru tidak perlu orang Malaysia. Kalau kru itu orang Myanmar ke, orang Filipina ke, orang mana ke, tidak peduli. Tidak ada apa nama ni? Ini kekangan. Malah kapal itu sendiri tidak perlu dibuat di Malaysia. Di negara seperti Indonesia dan Jepun dan Korea, cabotage policy mereka lebih teruk, termasuk Amerika. Mereka menggunakan cabotage policy ini untuk melindungi industri perkapalan dalam negara mereka. Apa yang mereka mahu? Satu, kapal mesti dipunyai oleh orang tempatan negara mereka. Kedua, kelasi kapal itu mesti orang mereka. Ketiga, kapal itu mesti dibina di negara mereka. Begitu kuat mereka mau melindungi industri perkapalan mereka. Kenapa pula kita yang mau membantu industri perkapalan dan pada masa kita nanti dalam krisis nanti yang cakap zalim telah juga yang akan menangis apabila harga beras naik 4 kali ganda? Sebab itu saya katakan tuan-tuan, cabotage policy ini perlu ada untuk melindungi. Ia bukan penyebab kepada harga barangan yang naik. Itu cabotage policy. Turunkan harga minyak. Tadi saudara muslim sahabat saya mengatakan tentang penurunan harga kereta. Saya kira semua kita di sini ini tidak ada masalah dengan itu kerana itu perkara yang baik. Tetapi ini selalunya main mata, silap mata ini. Mereka hanya bercerita satu aspek saja. Yang lain dia tidak mau cerita. Biar saya cerita yang lain supaya tuan-tuan tidak boleh terpengaruh dengan cerita. Satu, soal tentang harga kereta. Ada dikatakan, pembakar mengatakan harga kereta di Malaysia ini terlalu tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Okey, Bawa tenang Tuan Puan. Yang keduanya, saya nak bagi tahu. Sebenarnya tuan-tuan, untuk memiliki sebuah kereta bukan saja harga kereta yang menjadi faktornya. Apalagi faktor untuk pemilikan kereta ini. Yang kita bayar apa? Minyak, betul? Road tax, insurance, peralatan kereta, tayar dan semuanya. Kita sudah buat kajian dan saya akan uploadkan kajian ini dalam blog saya kalau pada tuan-tuan yang mau menerima. Kalau dibandingkan dengan negara-negara di sekitar Asia Tenggara ini, kos pemilikan kereta Malaysia adalah yang terendah. Harga minyak kita dikandingkan kerana kita subsidikan minyak kita, kita sudah rendah. Itu sebabnya saya katakan dia hanya cerita pasal harga kereta. Dia tidak bercerita tentang kos pemilikan kereta. Betul, harga kereta kita tinggi sedikit daripada Indonesia dan sebagainya. Tapi insurans kita jauh lebih rendah. Road tax kita jauh lebih rendah. Minyak kereta jauh lebih rendah daripada negara-negara lain. Jadi pada keseluruhannya, kos pemilikan kereta di negara kita ini masih rendah. Tapi yang saya agak terkilan sedikit dengan teori ekonomi saudara saya, kabar saya, saudara Musli ini. Dia kata, dia akan open tenderkan AP, yaitu lesen mengimport kereta daripada luar negara bawa ke Malaysia. Saya beritahu kepada tuan-tuan, untuk AP ini, kalau dia open tender, yang akan diberi tender ini ialah yang membeli AP ini yang paling mahal. Dia bukan macam projek. Kalau kau buat hospital, saya tender 100 juta, profesor tender 80 juta, dia dapat. Pasar harga murah, kan? Tetapi untuk tender AP kereta ini,
dia akan diberi kepada pembidah yang tertinggi karena itu adalah income kepada kerajaan. Jadi kalau dibidah di open tender, saya pasti MP ini akan dibidah dan yang akan memenangi tender ini adalah orang yang membidah terlalu tinggi untuk AP ini. Dan apabila dia membeda, sudah tentu harga yang akan dijual nanti akan bertambah daripada apa yang sekarang karena cost-nya berlebih. Itu satu. Yang ketiga, tentang garam tadi. Dia katakan tadi garam, siapa makan garam 1 kilo tidak akan makan 2 kilo. Saya bagi tahu kepada tuan-tuan, itu pun teori. Teori yang agak susah sikit untuk saya percayalah. Ya, walaupun Universiti Melayu ini antara universiti yang paling saya puji dari segi ekonomi teorinya, mungkin profesor waktu itu tidak begitu paham memahamkan kepada saudara muslim. Tapi tidak apalah. Saya bagi tahu, kalau dikatakan tidak ada pertambahan kereta karena hanya garam sudah makan lepas itu garam tidak apa. Saya bagi tahu kepada tuan-tuan, itu teori yang cukup meleset. Kalau kita turunkan harga kereta, katalah betullah kereta turun, saya kira lebih ramai lagi yang akan memiliki kereta. Dan masalahnya ada beberapa. Satu, sekarang kematian di negara kita 7,000 satu tahun. Bermakna setiap hari 21 hari orang mati di jalan raya. Oke, pertambahan kereta akan menambahkan kematian. Tidak apa. Kalau kita buat AIS, dia bantah. Yang kedua, yang paling penting kepada saya, pertambahan dari segi kos subsidi minyak. Siapa mau bayar? Lebih banyak kereta, jutaan kereta berada di jalan raya, bermakna setiap kali orang membeli minyak di petrol, maka subsidi kerajaan akan bertambah. Siapa mau bayar? Ada masuk dalam bajet mereka? Saya akan bongkarkan nanti. Bongkarkan orang punya perbelanjaan yang melebihi 72%, 7.2% defisit. Dia tidak cerita pasal itu. Sebab itu saya katakan, mereka hanya bercerita tentang benda yang baik yang kita mau dengar. Karena apa? Ini kalilah. Nah, itu yang sebenarnya. Bukannya teori ekonomi, itunya ini kalilah. Tapi ini kalilah nih, lain kalilah. Baik, makasih. Yang sedang memerintah ataupun yang belum memerintah. Jadi terima kasih Profesor. Tadi saya sambunglah apa yang saya cakap. Dalam masa yang sama, saya ingin menjawab Profesornya poin. Budget Barisan Nasional 251.6 bilion. Budget Pakatan Rakyat 233 bilion. Yang mana yang cepat muflisnya kalau ikut betul di Profesor? Yang banyak atau yang sedikit? Jadi itu hanya penjelasan saya. Jadi apabila kita bercakap menambahkan disposable income, menambahkan pendapatan di tangan, di poket rakyat, Pakatan Rakyat ini sebenarnya akan menjadi negara, ingin negara berkebajikan, welfare state, dalam secara berstruktur, bukannya terus-terus. Misalnya kita pertama sekali ialah menurunkan harga minyak sebagai negara pengguna minyak. Dan yang paling penting tuan-tuan di Sabah ini, sebab sini semua orang Sabah, kita akan menubuhkan satu syarikat minyak yaitu Petro Sabah. Peruntukan telah disediakan sebanyak 2 bilion untuk menubuhkan syarikat minyak untuk negeri Sabah. Saya tujuan menubuhkan syarikat minyak Sabah ini tuan-tuan adalah sebagai menepati inspirasi penubuhan Malaysia tahun 1963. Sebab kita menandatangani perjanjian dengan Petronas ini dalam keadaan yang begitu suspense, begitu menjadi tanda tanya sampai sekarang. Di Sabah, Petronas sejak ditubuhkan baru membayar kita 7.2 bilion royalty.
daripada 431.6 bilion yang telah diambil minyak oleh Petronas. Maka itu tuan-tuan, selain daripada kita menuntut, bukan lagi menuntut, melaksanakan 20% royalti yang lebih kurang kita akan mendapat dalam kadar sekarang ialah 3.2 bilion. Bermakna kalau Kerajaan Barisan Nasional memberi minyak kepada Sabah selama 38 tahun sebanyak 7.2 bilion, Kerajaan Pakatan Rakyat akan berinya dalam tempoh 2 tahun. Dan saya beritahu tuan-tuan, kenapa kita mau buat syarikat minyak Petro Sabah? Karena selama ini syarikat cari gali minyak dimonopoli oleh satu syarikat saja, syarikat Sapura Kencana milik anak bekas Perdana Menteri. Bayangkan tuan-tuan, dalam tempoh 24 tahun kalau minyak Sabah ini habis, yang ada tinggal minyak angin. Apalagi yang tinggal. Maka itu syarikat Petro Sabah, Kerajaan Pakatan Rakyat telah membentukkan lebih kurang 1 bilion untuk menubuhkan untuk syarikat Petro Sabah sahaja mencari gali minyak di Sabah. Jadi maknanya turun cerah 1 bilion. Apa yang turun? Tidak, ini kita nanti kalau kamu mau detail saya ada di sini. Tidak ada masalah. Kadang-kadang kita bercakap ini tidak biasa. Ya. Riset dulu kakak. Ya, itu ringkas kan, saudara Muslim. Oke, kalau kamu mau detail saya baca di sini, oke? Okay? Tapi masalahnya kita masalah dengan masa. You want me to read? I can read, no problem. Oke? Okay? Oke, okay, budget Barisan Nasional untuk perumahan, saya bagi tahu tuan-tuan, perumahan di perkara penting. Daripada 251.6 bilion, Barisan Nasional hanya memperuntukkan 1.9 bilion untuk perumahan rakyat. Dan kalau mau pecahannya, Prima mendapat 1 bilion, SPNB 320 juta, Jabatan Perumahan Negara 543 juta, Kementerian Perumahan untuk rumah terbengkalai 100 juta. Jumlahnya ialah 1.9 bilion ataupun 0.76% sahaja daripada jumlah keseluruhan bajet 251.6 bilion. Bermakna kerajaan yang prihatin dengan rakyat ini hanya memperuntukkan tidak sampai 1% untuk perumahan rakyat. Dalam bajet Pakatan Rakyat diperuntukkan 3% daripada jumlah 233 bilion itu untuk perumahan negara, perumahan rakyat. Kemudian dalam detail tadi tentang tentang menubuhkan minyak tadi. Sekejap ya tuan-tuan. Oh, tahu lagi. Ada di sini. Kalau baca saja tidak siok. Kalau begitu belum ada ketetapan lagi toh. Tadi satu perkara yang penting sekali ialah tuan-tuan, selain daripada minyak ialah kabotase polisi. Saya ingat Datuk Rahman akan menjelaskan kabotase polisi. Apa itu kabotase polisi tuan-tuan? Hari-hari kita tengah ceramah orang cakap pasal kabotase polisi. Kabotase polisi ini latar belakangnya ialah di bawah Cargo Redirection Policy, di bawah NPP, National Port Plan, yang ditubuhkan pada 1988. Tujuan kabotase polisi ini, kepada yang tahu, adalah untuk mengurangkan peranan Singapura sebagai transshipment port, untuk mengurangkan peranan Singapura. Sebelum ini pengekspor dari Sabah atau pengimport dari Sabah menggunakan Singapura port, kita menggunakan pelabuhan Singapura. Ya, bila kita mengantar barang-barang kita ke Singapura, Singapura akan menggunakan barang-barang kita itu, ditambah sedikit value added, barang-barang itu diekspor sebagai produk Singapura. Pada tahun 1977, kerajaan menyadari peranan Singapura itu lebih penting daripada Port Klang dan juga Pulau Pinang, ditubuhkanlah Johor Port. Johor Port dan seterusnya pada tahun 1979,
dibuatlah satu peraturan baru di mana kapal-kapal daripada Sabah, Sarawak dan juga daripada luar negara tidak boleh memunggah to load or unload. Kapal-kapal dari luar negara tidak boleh singgah di Kota Kinabalu, di Bintulu, di Sepanggar Bay, tapi mestilah ke Port Klang. Daripada Port Klang, Port Klang dari Kota Kinabalu 1,500 km. Kemudian barang-barang itu dipunggah kepada kapal-kapal yang berlesen di Malaysia, registered in Malaysia, owned by Malaysian, barulah kapal itu menghantar barang-barang ke Sabah. Jadi saya bagi tuan-tuan contoh tambang daripada kos penghantaran kontainer 20 kaki daripada Port Klang ke Kota Kinabalu 2,436, ke Sendakan 3,236, ke Tawau 3,336, dari Lahad Datu ke Sendakan 4,168, dari Lahad Datu 4,386. Baik, saya kira Saudara Musli, kita sudah terbawa semasa. Nanti di komentar. Boleh tak nanti kita sambung lagi kemudian? Jadi kalau kita... Seperti biasa, izinkan saya ambil semasa sedikit untuk memberi jawaban kepada beberapa poin. Saya tidak paham kenapa setiap kali syarikat-syarikat seperti Sapura Kencana ini disebut, ianya dikatakan sebagai syarikat kroni. Saya bagi contoh. Ataupun bernas. Semua syarikat-syarikat ini adalah syarikat-syarikat yang disenaraikan di dalam bursa saham Kuala Lumpur. Empunya syarikat ini adalah rakyat jelata negeri Sabah, negeri seluruh Malaysia. Apa kalau ada di antara kita yang ingin membeli saham Sapura Kencana, katalah seperti mana yang saudara Musli kata tadi, Sapura Kencana saja semua ni, Kencana, Sapura, Sapu. Okey, saya cadangkan esok Senin buka satu saham account di bursa saham, pergi beli saham Sapura Kencana dan secara automatik kamu akan mempunyai hak dalam dan juga pemilik kepada syarikat tersebut. Teori ini kali punya cerita lain. Ini saya tidak berapa paham. Kalau macam bernas, kita marah sangat bernas ini, pergi beli. You want to buy 100 million, 200 million share, go ahead. You can be part of bernas. It is not crony. Ia adalah public listed company. Please understand that, saudara Muslim. Okay. Kemudian disebut tentang penerbangan syarikat kapal membuka itu membuka ini macam membuka pas mini pula. Syarikat kapal ini tuan-tuan silap sikit lingkup habis berbilion dia punya kos. Sudah banyak syarikat yang lingkup dalam dunia ini. Jadi pada saya, walaupun idea itu saya kira bagus, saya kata bukan tidak bagus, tetapi let's look into the details. The devil is in the details. Orang bilang cadangan bagus, tapi kalau tidak dirungkaikan, itulah tadi macam yang saya cakap tadi itu. Kalau tidak diberitahu kepada rakyat berapa kosnya, berapa penduduk yang boleh naik, berapa pembelian ini, bolehkah kita bayar minyak? Kalau minyak nanti perang nanti di Iran dengan Amerika, dengan Israel, harga naik, bolehkah kita menampung segala kos? Ini semua ni terpaksa diperincikan. Dan saya minta detail itu kalau boleh. Cerita pasal tentang pengangguran, tuan-tuan moderator. Saya kira teori saudara Musli tadi itu yang berkenaan dengan kilang ini agak terkebelakang sedikit. Kita sudah maju ke depan. Manufacturing ataupun sektor pembuatan bukan lagi menjadi pemandu atau driver kepada ekonomi Malaysia. Services adalah pemandu kepada kebangkitan ekonomi Malaysia, termasuk di Sabah. Services, perkhidmatan, pelancongan misalnya. Saya bagi tahu teorinya agak ringkas yang diberikan oleh saudara Musli, tapi saya tidak berapa paham di mana dia belajar itu. Tetapi saya bagi tahu, kalau kita buat sesuatu aktiviti ekonomi dalam satu-satu kawasan, sudah tentu perkara pokok yang kita buat ialah meneliti apa kekuatan wilayah tersebut. Saya bagi contoh, kalau saudara Muslim jadi ahli parlimen Kota Belud,
kalaulah. Mudah-mudahan. Katalah dia bilang dia mau bawa kerangka, dia mau bawa, katalah dia mau bawa kilang proton di Kota Belus. Atau kilang pembuatan membuat besi. It will not do. Sebab pertama kita tidak ada pelabuhan, kita tidak ada sumbernya di sana. Jadi apa maknanya? Maknanya setiap wilayah di Malaysia ini ada kekuatannya, dan di situ kita mesti perkasakan kekuatan itu, kekuatan ekonomi itu, dan gunakan kekuatan itu untuk melonjak ekonomi. Contoh, sebab itu di negara kita, di negeri Sabah ini, kita peladangan, karena itu kekuatan kita. Kalau kita bawa kilang ke negeri Sabah ini, boleh kita letaklah di KKIP, tapi tidak semestinya itu adalah pilihan utama kita, kerana kita tidak mampu. Sebab kos-kos yang dikatakan oleh saudara Musli. Maka itu kerajaan barisan nasional melihat apa kekuatan Sabah. Peladangan. So kita masuk peladangan. Tourism. Kita masuk tourism. Kemudian minyak dan gas. Itu adalah tiga. Dan kebetulan pula itulah kekuatan Kota Belud. Sebab itu, apabila saya ingin membawa satu hotel di Kota Belud, orang yang pertama menghasut orang kampung ialah Pakatan Rakyat yang mengatakan tanah diambil. Tapi tidak apalah, kita akan serahkan kepada rakyat untuk menentukan. Apabila kita mau membina empangan di Kota Belud, pemimpin Pakatan Rakyat datang ke Kota Belud mengatakan jangan buat empangan, tidak boleh. Kerana kita mau buat empangan ini untuk apa? Jelapang padi Kota Belud. Kota Belud kekuatannya ialah padi. Kita mau naikkan, tingkatkan pendapatan 4 kali, 5 kali ganda dengan sistem pengurusan yang betul, air yang konsisten, air yang ada. Tetapi yang mengecewakan saya, tuan-tuan dan puan-puan, ialah balik saja mereka ke Kuala Lumpur, Lim Kit Siang dan Lim Guan Eng, pergi minta duit daripada federal government 1.2 bilion buat pula empangan di Pulau Pinang. Ini hipokrisi tahap apa? Di Kota Belud dia tidak mau. Dia main politik. Jangan buat. Ini kalilah dia kan. Tapi sampai di Pulau Pinang, dia buat satu empangan dinamakan Mengkuang 2 yang bernilai 1.2 bilion, 3 kali lebih ganda daripada tos di Kota Belud. Jadi saya berada di dalam parlimen. Saya tanya kepada Yang Amat Hormat Lim Guan Eng, why are you doing this? Apa sebabnya di Pulau Pinang kau mau buat empangan? Dia cakap dalam press statement dia, dia tidak jawab saya di dewan lah, dia keluar di sana. Saya buat empangan di Pulau Pinang kerana apa? Saya mau air mencukupi untuk pertanian Pulau Pinang. Saya mau air yang cukup untuk minuman orang Pulau Pinang, untuk perindustrian Pulau Pinang. Hello brother, itulah juga kenapa kita mau buat empangan di Kota Belud. Itu sebabnya supaya kita ada jelapang padi, supaya masalah air yang dikatakan menitis-menitis tadi ini tidak sampai selesai. 30 tahun akan datang Kota Belud. 30 tahun akan datang Kota Belud tidak akan mendapat masalah air lagi kalau ada empangan itu. Tapi apakan daya, nilai nyawa orang Pulau Pinang itu lebih baik daripada Kota Belud. Yang terakhir yang saya ingin sebut di sini ialah tentang 40 juta. Nah, ini isu ini yang saya katakan tadi. Saya akan buktikan kepada tuan-tuan bagaimana isu 40 juta ini dipusing-pusing sampai orang pening untuk kepentingan politik. Premisnya apa? Rasuah. Oh, ini rasuah 40 juta kepada UMNO Sabah. Saya mau bagi tahu kepada tuan-tuan, dahulu pada tahun 1997, satu pertuduhan dibuat oleh Timbalan Governor Bank Negara Dato Murad Khalid, bekas Timbalan Governor Bank Negara Malaysia. Apa yang disebut oleh Bank Negara, Timbalan Governor Bank Negara Malaysia, pada waktu itu dia buat satu akuan bersumpah, bukan lagi satu police report, akuan bersumpah, statutory declaration, yang mengatakan Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai 3 bilion master account. Okey. Dia buat. Siasatan dibuat. Datuk Seri Anwar kata tidak. Jadi orang pun confused. Waktu itu dia masih dalam kerajaan, dia masih Timbalan Perdana Menteri. Dan setelah disiasat,
oleh agensi yang dinamakan BPR pada waktu itu. Masih ingat lagi BPR kan? Biro Pencegahan Rasuah sebelum SPRM. BPR keluarkan satu statement mengatakan bahwa yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, kes ini ditutup kerana tidak ada asas. Maka gembiralah seperti saudara Musli, bos kami selesai masalah. Okey, mari kita kembali kepada 40 juta. Tuduhan yang sama dibuat dan setelah disiasat oleh SPRM, agensi yang telah menggantikan BPR ini, benda yang sama, statement yang sama keluar. Tidak ada perlakuan rasuah. Oh, konspirasi. Ini tidak betul. Ini saya rasakan adalah satu hipokrisi tahap yang tertinggi. Kalau kita boleh terima 43 bilion, rakan-rakan kita di sini boleh menerima daripada pihak pembangkang mengatakan 3 bilion daripada Datuk Seri Anwar ini adalah satu khayalan semata-mata. Kenapa pula apabila agensi yang sama mengatakan 40 juta ini bukan rasuah, dipertikai rasuah ini? Okey, itu satu. Boleh tak? Ya, sedikit lagi sedikit. Pasal ini besar kan, 40 juta ya, Profesor. Pasal ini melibatkan maruah parti saya. Saya bagi tahu tentang 40 juta ini, tuan-tuan. Di dalam negara kita tidak ada orang yang, tidak ada undang-undang yang mengatakan kita tidak boleh bagi duit kepada sesiapa. Kalau hari ini saya ada duit 1 juta, saya suka pada Profesor, saya bagi sama Profesor. Saya tidak perlu bagi alasan apa yang saya suka. Ya, saya suka Profesor handsome, Profesor ini cantik. Saya bagi 1 juta. Saya ada duit. Okay. Tidak ada undang-undang yang mengatakan kita tidak boleh memberi bantuan ataupun menyokong dana kepada siapa-siapa. No law that says so. Jadi pada saya, apabila SPRM memutuskan tidak ada case, saya bertanya lagi kepada SPRM, kerana saya adalah salah seorang daripada ahli jawatan kuasa mengenai rasuah SPRM. Bukan saja disiasat oleh SPRM, tetapi disiasat juga oleh agensi anti rasuah Hong Kong, ICAC, Independent Commission on Anti-Corruption Hong Kong. Satu agensi yang dianggap paling terbaik di dalam dunia dalam soal membasmi rasuah, dan agensi yang selalu dipuji oleh Lim Kit Siang, Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam parlimen dan minta supaya SPRM mengikut cara ICAC. Saya bagi tahu kepada tuan-tuan, apabila satu aduan dibuat oleh Ketua Pemuda Pakatan Rakyat, Parti Keadilan Rakyat, dia pergi ke Hong Kong, sama juga dengan SPRM. Aduan ada, siasat. Belum tentu salah kan? Siasat. Mereka menyiasat sampai datang ke negeri Sabah, menemu ramah yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah, diberi bukti perjalanan wang itu bagaimana, di mana wang itu berada, dan ini adalah sumbangan daripada orang individu, ya. Dan ICAC memberi satu kenyataan bahwa oleh kerana kami telah mendapat bukti ini dan meneliti segala kertas dan juga bukti-bukti yang sedia ada dalam tangan kami, kami membuat keputusan bahwa ini bukan satu perlakuan rasuah. Surat daripada ICAC ada. Tunggu, saya akan tunggu sampai masanya nanti kita akan keluarkan surat ini. Tetapi untuk mengatakan 40 juta ini rasuah, saya kira saya bagi perbandingan. Janganlah kita di sini mengatakan tidak ada satu parti di sini yang tidak mendapat dana sokongan daripada penyokong. Sama ada UMNO ke, Keadilan ke, PAS ke, atau DAP. Jangan kita menipu diri kita. Ramai orang yang ini, syarikat-syarikat besar, toke-toke besar, orang-orang individu menyumbang kepada UMNO, menyumbang juga kepada Keadilan. Itu tidak boleh dipertikaikan. Tidak dipertikaikan. Itu saya tidak tahu. Yahudi, UMNO tidak ambil duitnya. Tetapi pada saya konsepnya ialah sama ada uang itu adalah haram, rasuah atau tidak. Itu sebabnya saya katakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kalau hanya menceritakan 40 juta, mulai besok, mulai 2 hari yang lepas, kita telah mengarahkan kalau ada sesiapa yang mendengar ucapan ini daripada Ketua Pemuda Parti Keadilan, kita akan buat polis report kerana unsur-unsur hasutan dan fitnah. Kita akan buat polis report kerana sudah cukup fitnah dan tuduhan yang dibuat terhadap
pemimpin-pemimpin kita. Baik, jadi, Presiden itu. Saya akan bagi itu. Maksudnya ekonomi itu akan mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan daripada kerajaan. Saya membetulkan datuknya cerita pasal garam dengan kereta. Saya di Scotland 5 tahun. Harga kereta di UK 100 pound saja, lebih kurang 600 ringgit di Malaysia. Kita beli-beli di lelong, auction. Second hand car, yes. 150 pound boleh dapat kereta. Saya pakai kereta Fiat 3 tahun, harganya 100 pound. Tapi kereta tidak pernah jam di Scotland. Sebab ada benda-benda dalam ekonomi dipanggil barang mewah, ada benda-benda dipanggil given goods. Given goods ni macam mana murah pun orang tidak akan beli banyak. Tetapi di Malaysia, pada satu ketika kereta itu dianggap barang mewah. Lagi dia mahal, lagi orang mau beli. Dulu baju Dunhill kalau 500, datang kawan baju Dunhill, dia bilang saya punya lagi 700. Satu ketika dulu. Tapi kereta ini tuan-tuan, di Malaysia bukan lagi dianggap barang mewah. Dia di barang keperluan. Dan dia mengambil begitu banyak saham dalam pendapatan kita. Maka itu harus dikurangkan. Sebenarnya Datuk Rahman tidak paham sistem bida AB. Saya ingat Saudara Rafizi sudah menjelaskan berdasarkan pengalaman Tony Pua yang membeli Nissan di Korea, di Jepun. Jadi perkara itu saya tidak perlu elaborate. Nanti saya akan download dalam saya punya blog. Juga dia ada blog, saya mana ada blog apa juga. Ini kali kabotase policy Datuk Rahman adalah dasar proteksionism, dasar untuk melindungi kroni, kartel, syarikat-syarikat kapal milik kroni. Saya tahu tuan-tuan, kalau kamu tidak percaya, turun kita ramai-ramai, pergi Karamusing sana, pergi Sabau Furniture. Tanya dia dari mana perabot ini. Dia akan cakap ini dari KL, ini dari Vietnam, ini dari Indonesia. Kita ada kayu balak, tapi kita tidak ada kilang perabot. Kenapa? Kenapa kita tidak mampu membuat industri di Sabah? Karena kos pembuatan per unit 35% lebih mahal daripada di negeri Sembilan, daripada di negeri Melaka, daripada Pulau Pinang. Maka pelabur yang datang bila sampai ke Sabah, sudahlah, elektrik hari-hari putus, sudahlah, pipe tiada, kadang-kadang ada, kadang-kadang nitis-nitis. Ditambah dengan kos barang-barang pembuatan yang mahal. Sekejap, please. Kau punya tenang, jangan ganggu penal. Maka itu, ini saya kata dalam teori ekonomi dipanggil versus circle, putaran ganas kemiskinan. Apabila pelabur tidak berani membuka kilang di Sabah, kita tidak dapat mencipta peluang pekerjaan. Maka orang-orang muda di Sabah terpaksalah lari ke Pahang, lari ke Pulau Pinang, lari ke Negeri Sembilan yang tinggal bilang saja di Sabah. Kenapa? 5.2% daripada pengangguran di Sabah adalah kadar yang tertinggi di Malaysia. Baru-baru ini Datuk Musa Aman umumkan 32,000 graduan Sabah belum dapat jawatan. Kenapa tuan-tuan? Apabila kita mengumumkan bajet tahun lepas 4 bilion, tahun ini 4.08 bilion. Pahang umum bajet 700 juta. Tapi Pahang boleh menyediakan pekerjaan untuk rakyat Sabah. 4 bilion kita tidak mampu menyediakan pekerjaan. Apabila timbul isu 40 juta uang Yayasan Sabah baru-baru ini di bawah apa ini dikatanya duit UMNO. Tuan-tuan tahukah berapa ramai pelajar-pelajar yang mendapat keuntungan jika 40 juta ini menjadi beasiswa untuk rakyat negeri Sabah? Ini perkara-perkara yang saya timbulkan. Kabotase polisi punca harga barang lebih mahal, kerana mahal kerana kos mengimport barang itu lebih mahal. Puncanya tuan, maka berlaku vicious circle ini ialah apabila kapal-kapal daripada Port Klang yang begitu jauh datang ke Kota Kinabalu membawa barang,
20 feet container. Bila dia balik kosong, tuan-tuan. Apa mau diekspor? Kita tidak ada kilang. Maka harganya naik dua kali ganda. Bukan semata-mata karena kabotas policy. I agree with Dato' Rahman. Tetapi karena kita tidak boleh mengisi kontainer itu, maka pemilik kapal delivery cost-nya dia double. Sepatutnya lebih kurang RM700, RM618 saja daripada Hong Kong ke Kota Kinabalu. Tapi kerana apabila balik kapal-kapal itu kosong, apa yang kita mau ekspor? Takkan kita mau ekspor kurang hutan? Siapa kita mau ekspor? Di Sabah tidak ada satu produk KKIP diambil oleh kepada rakyat 30 sen dijual kepada orang RM12 per square feet. Tidak apalah you buat infa. Masalahnya tuan-tuan, orang tidak akan melabur dan membuka kilang di Sabah jika kos pembuatan itu lebih mahal. Lebih baik mereka pergi Gurun Kedah, lebih baik mereka pergi Selangor, pergi Pulau Pinang, pergi Melaka. Dan orang Sabah di sini pun terpaksa lah juga terbang dengan Air Asia bekerja di sana. Inilah jadinya tuan-tuan yang dipanggil dalam teori ekonomi the vicious circle of poverty. Sampai bila-bila beginilah keadaan kita ini jika dasar kabotas tidak dimansuhkan. Atau ataupun nanti bro, steady bro. Ataupun tuan-tuan, dalam perancangan Pakatan Rakyat, the center of container hub akan dipindahkan daripada Port Klang ke Port Kota Kinabalu. Sebab Kota Kinabalu lebih dekat dengan Nagasaki, lebih dekat dengan Hong Kong, lebih dekat dengan Korea, lebih dekat dengan Vietnam. Maka Sabah ini menjadi hub. Selepas itu Sabah akan mengantarlah barang-barang itu ke Port Klang, ke port-port yang lain. Dan kita memperuntukkan 1.5 bilion untuk upgrade kelima-lima kita punya port di Sabah. Lepas itu pula tuan-tuan, dasar pelancongan kapal terbang dua-dua bukan orang Sabah punya. Janganlah sebut Petronas. Kita ada tukang sapu jadi Petronas. Kita akan menubuhkan yang dipanggil Borneo Air. Borneo Air ini tuan-tuan ialah satu syarikat penerbangan yang akan bersaing dengan MAS dan Air Asia untuk sekawasan Bimyaga. Apabila saya sebut tadi Bimyaga, apabila kabotas polisi dimasukkan ataupun kekalkan kabotas polisi, tetapi pusatnya di Kota Kinabalu. Sebab Kota Kinabalu lebih dekat dengan Mindanao. Berlakulah perdamaian sekarang ini sepatutnya pelancongan dan juga perkapalan kita mengambil kesempatan daripada keamanan yang berlaku di Mindanao. Bolehlah kita import barang-barang dari Mindanao, termasuk San Miguel punya beer. Nah, kalau kita asyik mengimport PTI, masalah. Jadi Sabah akan menjadi hub port, dan juga dalam masa yang sama pelancongan dengan Borneo Air yang akan serve Sarawak dan Bimyaga, insyaAllah negeri Sabah akan menjadi sebuah negeri yang makmur di bawah Pakatan Rakyat. Terima kasih semuanya. Ini digunakan untuk apa? Sedangkan keperluan asas hidup pun masih belum ada. Silakan Dato', 5 menit. Terima kasih Saudara Profesor, Moderator. Ini perkataan kroni ini kan, ini perkataan yang selalu digunakan oleh setengah-setengah pihak untuk mengatakan kalau ada syarikat yang mendapat projek daripada kerajaan ataupun kawan mendapat projek, lepas itu kroni. Saya kira beginilah, kalau saya ingin jawab pun sudah tentu kalau itu sudah melekat di kepala yang susah saya buat. Tetapi saya ingin tanya pula ya, di Selangor sekarang ini, di Pulau Pinang, adakah orang UMNO yang dapat projek di negeri-negeri tersebut? Matai Mimon, Enu Reality ini. Yang dapat hanyalah syarikat-syarikat yang ada kaitan dengan Pakatan Rakyat. Itu reality. Tapi kita tidak pernah lihat
orang-orang UMNO bilang kroni. Kenapa? Rezeki ya, dia pandai, syarikat itu boleh, Bumi Putra. Itu sebabnya saya katakan tuan-tuan, untuk menyedapkan hati dan hujah pembangkang, inilah yang selalu dikatakan. Waktu dia berada di dalam keadaan macam Anwar Ibrahim Datuk Seri Anwar Ibrahim Dahulu, dia juga mempunyai kawan-kawan, ya. Tapi pada waktu itu kita anggaplah mereka yang, saya teringat satu ungkapan dalam buku Saudara Musli Oli. Ada bukunya di sini, saya bawa juga lah. Ingat, mau ingatkan kembali zaman kegemilangan Saudara Musli dalam UMNO. Dia bilang dalam bukunya apa? Dia bilang orang UMNO, Parti UMNO ini dia tidak begitu pintar mengurus kejayaan. Dia bilang, kenapa perlu Parti UMNO? Oke, terima kasih. Terima kasih. Lain kali ya. Oke. Dia kata di dalam situ ialah orang UMNO ni kan, dia bilang Parti UMNO ni berkuasa tapi tidak tahu mengurus kejayaan. Kalau orang hentam sedikit, balik-balik orang bilang politik uang lah, kroni lah. Apa salahnya anggap itu adalah merit kepada Bumi Putra? Kenapa kita tidak cakap merit? Jadi kenapa timbul soal kroni ini? Kalau saya cakap pasal kroni tuan-tuan, tuan-tuan patut geleng kepala di Kelantan, di Kedah, di Pulau Pinang. Semua dokumentasi ada. Saya duduk dalam jawatan kuasa akaun kira-kira wang negara. Semua laporan audit itu ada di depan saya, negeri-negeri pun. Kalau di Kelantan, baru-baru ini dikeluarkan cerita tentang bagaimana satu kawasan balak sebesar dua kali ganda Kuala Lumpur diberikan kepada syarikat-syarikat, 16 syarikat tanpa open tender. Hanya ditentukan oleh seorang CEO yang juga adalah orang kuat politik Kelantan, PAS. Jadi kita janganlah cakap, saya cakap, tahniahlah. Karena dia Bumi Putra, dia dapat, mungkin ada sebab-sebabnya, walaupun mereka kawan. Jadi, saya kira sudah tiba masanya tuan-tuan, isu kroni ini, sebenarnya kita ini semua kroni. Cuma kadang-kadang jangan kita terlalu macam tadi saya kata pernah syarikat-syarikat besar ini semuanya public listed company. Kalau hari ini saudara Musli kaya raya, mudah-mudahan jadi Menteri Keuangan nanti, boleh beli Bernas. Malah boleh ambil syarikat Bernas itu dan jadi milikan Kerajaan Negeri Sabah. Apa ada masalah? Belilah saham itu. Sebab semuanya terbuka, bukannya kroni. Okey, yang kedua tentang keperluan asas. Ya, saya tidak mau bercakap dengan tuan-tuan mengatakan semua keperluan asas itu selesai. Saya berbohong kepada tuan-tuan. Tapi realitinya memang ada. Tetapi pada masa yang sama saya kira, walaupunlah UMNO, Barisan Nasional ini dihina, dikutuk, difitnah, dituduh macam-macam. Seolah-olah tidak ada sejarah butir budi pun kepada Bumi Sabah dan negara kita ini. Kita terima dengan hati yang terbuka. Tetapi iltizam kita sama ada ini kalilah, lain kalikah, Sabah puas Sabah, kita akan sentiasa memastikan perancangan kita teratur, langkah kita segera, dan kita tidak mengubah secara drastik supaya ekonomi kita mampan di masa yang akan datang. Tuan-tuan, untuk menjawab saudara Togi, tanya kepada ibu bapa Togi, tanya kepada nenek moyang kita, apakah kita berada dalam keadaan yang lebih baik sekarang dibandingkan dengan dahulu? Itu saja jawabannya. Dan ingat, kalau dulu susah, kita masih lagi susah. Sebab apa? Ada sebabnya. Dan kalau ada di antara kita yang masih susah, yang mau menjadi orang yang berjaya, kerajaan sentiasa berada di depan dan di kiri dan di belakang. Terima kasih. Baik, terima kasih Dato. Ya, tuan-tuan dan puan, ya, ada dua kedekatan politik antara Dr. Mahathir dengan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim ini dia pemikiran dia lebih sosialis. Tun Mahathir ni agak kapitalis. Tun Mahathir kalau ada 10 bilion dia akan mencipta 10 orang beliara.
Nah, terus di Anwar kalau ada 10 miliar dia akan mencipta 10 ribu orang jutawan. Itu bezanya. Jadi pada situ kita nampak ramai yang orang-orang yang kayak Anwar ini sebenarnya lebih ramai orang jutawan semasa dia melalui pick up dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu soalan saya tidak layak untuk menjawabnya. Itu soalan bukan untuk saya. Baik, terima kasih saudara Musli atas penjelasan. Baik, kita bawa pula peti soalan untuk Prof. Dr. Dalam. Terima kasih Profesor. Saya ingat tadi saudara Musli tidak mau membangkitkan isu baru. Jadi izinkan saya sedikit. Sebab ada isu baru di jalan raya, kemudian keterisan GFI. Ini semua ni tajuk-tajuk yang saya suka. Sebab inilah tajuk-tajuk yang saya kaji dan saya debatkan dalam parlimen. Jadi saya minta sedikit masa daripada saudara profesor. Karena kalau kita tidak bagi penjelasan, mungkin ini akan menjadi satu kekeliruan. Pertama, GFI, Global Financial Index. Ini adalah satu kajian yang dibuat yang mengatakan bahwa ada ketirisan, bukan ketirisan, ada perpindahan secara haram, illegal, duit daripada dana daripada Malaysia kepada negara-negara luar, trading partner dia. Malaysia konsisten dalam tahap yang tertinggi. Dan kalau kita lihat top 10 negara-negara yang berada dalam keadaan kategori ini, mereka semua adalah pengeluar minyak seperti mana yang saudara Musli katakan tadi. Tetapi kalau kita pergi kepada website GFI, Raymond Baker adalah ketua pengarah GFI yang berpusat di Washington. Di dalam videonya, dalam website GFI itu, beliau memberi satu amaran. Jangan sekali-kali orang yang membaca data-data GFI, yaitu pengeluaran-keluaran ilegal ini, jangan sekali-kali orang yang membaca data ini mengaitkannya dengan rasuah. Karena pada pendapat kami, rasuah itu hanyalah satu komponen yang kecil di dalam aliran haram ini. Dia sebut di dalam itu, saya minta saudara Musli turun muatkan dan masukkan dalam blog beliau. Apa sebab aliran haram ini berlaku? Ada beberapa sebab. Pertama, trade mispricing. Apa maksudnya itu? Rakan dagang kita antara yang terbesar yang mempunyai masalah dengan kita ialah China. Of course Amerika dia ni professional. China ni dia agak lain sedikit dia punya cara. Contoh, kalaulah ada satu syarikat daripada China ingin membeli barang daripada Malaysia, harganya 10 juta, dia telefon. Dia bilang, berapa harga ni? Kita cakap, kita bagi invoice 10 juta ringgit. Jadi, dia pun beli. Kan? Minta maaf. Ini. Kalau kita call dia orang. Ya. Kita call dia orang mau beli barang di China. Kita call dia berapa harga? 10 juta dia orang bilang sana. Kita bilang okey, hantar barang. Maka kita tulis check, invoice, receipt 10 juta. Tetapi syarikat di sana karena tidak mau bermacam-macam helal. Ini ada TV ini susah saya sama cakap pasal dia ada hubungan dengan China. Tetapi sampai barang itu di situ, akaun syarikat di China itu apa yang dipanggil underpricing. Dia letak harga barang itu hanya 5 juta sahaja. Ada sebabnya. Untuk mungkin lari daripada cukai, ada bermacam-macam. Dan untuk makluman tuan-tuan, aliran ini begitu complicated. Hari ini kita tidak menyelesaikan isu ini. Tapi kalau yang berbahagia saudara Musli ingin mendengar ucapan saya dalam parlimen, saya boleh rujukkan dia ke dalam handset saya. Saya bercerita tentang GFI ini dengan begitu detail sekali. Kerana saya buat kajian tentang GFI. Saya datang next week itu. Ya, coba kita akan bagi. Saya akan bagi. Yang keduanya ialah tentang keterisan. Banyak keterisan berlaku. Pada mulanya dulu Pakatan kata 28 bilion bajet kerajaan tiris. Apabila saya tanya di mana dapat 28 bilion,
Rupa-rupanya mereka melihat membaca satu komen daripada seorang wartawan dalam newspaper tempatan. Dan gunakan 28 bilion itu ceramah satu Malaysia. 28 bilion. Tidak ada. Apabila saya tanya kepada wartawan itu, kenapa kamu tulis 28 bilion? Saya dibilang Datuk ingin membuat anggaran. Dalam tulisan saya kata, kalaulah ketirisan 10%, maka apa yang kita lihat ialah lebih kurang 28 bilion wang rakyat itu akan mengalir keluar. Artikelnya ada sama saya. Jadi kita lihat apabila dalam ceramah 28 bilion tiris. Sekali lagi, ini adalah satu perkara yang tidak boleh dibuat. Kita kena berhemat. Saya tidak dengar daripada saudara Muslim, rakan-rakan daripada Semenanjung lah, Samsul Iskandar, Azmin Ali, tapi saudara Muslim tidak cakap ini. Jadi saya minta saudara Muslim bagi tahu 28 bilion itu tidak wujud. Yang ketiga disebut tentang jalan. Jalan yang sepanjang 900 meter, saudara Muslim. Ya, 900 meter daripada pusat pentadbiran Kerajaan Negeri Sabah, yaitu di Yayasan Sabah sana. Nanti kita ada lagi satu bangunan baru di sana yang sedang naik, pusat pentadbiran Kerajaan Negeri Sabah yang baru. Pergi ke Dewan Undangan Negeri. Kerana jalan yang dilepas itu, Jalan Sulaiman itu terlalu sibuk, terlalu jam. Maka kita buat satu. Untuk pengetahuan tuan yang dipertua, saudara Musti dan tuan-tuan, jalan ini bukan jalan biasa. Jalan ini bukan juga emas lah, seperti mana suara. Jalan ini apa yang dipanggil ialah jalan istiadat. Apa tahu apa maksud istiadat? Perarakan tuan yang terutama menuju ke Dewan Undangan Negeri, sultan-sultan, VVIP. Sebab itu jalan itu spesifikasinya jauh lebih tinggi daripada jalan biasa. Lampunya yang cantik, jalannya lebar, dan jalan itu terpaksa membelah bukit. Kalau kita pergi ke Putrajaya, kalau kita pergi ke Parlimen Malaysia, jalan-jalan ataupun ke istana-istana negeri dan juga istana-istana negara, semua ada satu jalan yang dianggap jalan istiadat. Disitulah kita bawa pemimpin-pemimpin luar negara datang. Sebab itu kosnya 14 juta ringgit. Tidak ada ketirisan dan rasuah, tuan-tuan dan puan-puan. Itu adalah untuk menunjukkan bahwa ekonomi kita baik. Jadi saya harap yang saudara mesti faham, tidak ada rasuah di situ. Kemudian dia bercerita tentang banyaklah komputer. Saya harap kita bukalah buku audit negara. Samalah juga. Sebenarnya kita ini serupa. Di negeri-negeri pakatan pun, saudara Musti, satu switch harga RM15, dia jual RM1,500. Ada dalam audit negara. Ini bukan fenomena, ini bukan soal barisan atau pakatan rakyat. Ini adalah individu yang mau menipu duit rakyat. Bukan kerana parti. Dia seorang kaki tangan yang dia nampak ada duit dia buat. Berlaku di Sabah, berlaku juga di Kelantan, berlaku juga di Selangor. Tapi janganlah kata hanya di Sabah saja berlaku, hanya di negeri kita. Itu saya minta satu pendekatan yang berhemat. Kita betul-betul mau menyelesaikan masalah ini, kita sama-sama selesaikan. Kemudian saya katakan tadi disebut tentang bonisasi. Malamnya hari ini tidak timbul soalan bonisasi, tapi tidak apa, sikit saya mau sentuh. Dalam perkara 20, saudara sahabat saya Timbalan Presiden PBS ada di sini, Datuk Ali Mudin. Pandangan saya dalam perkara 20 tentang isu modernisasi ini, apabila membaca laporan COBOL, Intergovernmental Committee dan perkara 20 itu juga, pemimpin-pemimpin kita pada waktu itu lebih memikirkan kepada perkhidmatan awam kerajaan negeri. Ingat, pada waktu itu orang putih jadi governor kita. Orang putih ada yang jadi jurutera. Ada juga orang putih yang jadi pegawai daerah ataupun pentadbir di peringkat daerah. Ada yang jadi peguam negeri. Jadi pada waktu itu pemimpin kita mengatakan, kalau kita masuk dalam Malaysia, modernisasi yang kita pentingkan ialah, yang dekat dengan orang Sabah ialah perkhidmatan awam negeri. Jangan pula orang putih dibalik, orang Semenanjung datang mengisinya. Pandangan saya itu. Jadi hari ini 100% perkhidmatan awam, bonisasi untuk perkhidmatan awam negeri telah dipegang oleh rakyat Sabah. Tidak ada pegawai daerah orang putih, tidak ada jurutera orang putih. Kalau ada pun itu secara kontrak dan sebagainya yang kaki tangan sokongan dan sebagainya.
Tetapi yang kita pertikaikan ini mungkin ialah perkhidmatan awam persekutuan. Jadi kita ada pilihan. Dalam kita berada dalam persekutuan ini, sama ada kita mau duduk di bawah tempurung ataupun kita berinteraksi dalam satu konsep yang lebih besar. Pandangan saya, tuan-tuan dan puan-puan, tentang modernisasi ini ialah walaupun ada lebih kurang 90 jabatan dan agensi persekutuan di negeri Sabah ini, kita sudah menjangkau hampir 50%. 41 jawatan-jawatan dipegang oleh rakyat Sabah. Apakah itu tidak cukup? Kalau boleh kita mahu lebih, betul. Tetapi pada saya, tuan-tuan dan puan, Sarawak Datuk 100%. Ya, saya faham, saya faham. Saya dalam konteks kita ini. Saya bagi tahu kepada tuan-tuan, pada pandangan saya ialah yang paling penting ialah kita pegang jawatan pokok dulu, yang teras, yang boleh memberi kekuatan kepada kita, yang boleh menentukan banyak dasar di negeri kita. Apa dia jabatan-jabatan tersebut? Pendaftaran orang Sabah yang buat IC dan sebagainya. Immigration orang Sabah. Kesihatan orang Sabah. Pendidikan orang Sabah. University Malaysia orang Sabah. Jabatan Pembangunan Negeri Sabah orang Sabah. Jabatan Pegawai Kewangan Persekutuan orang Sabah. Mana lagi? Penerangan orang Sabah, pendidikan orang Sabah. Yang teras ini sudah kita pegang. Yang kecil-kecil seperti arkib, pejabat pos, yang kecil-kecil ini, walaupun namanya agensi kerajaan persekutuan, saya kira dalam semangat kita membentuk sebuah negara bangsa negara Malaysia ini, kita kompromi. Saya takut tuan-tuan, kalau kita bolot semua boleh juga. Tetapi bayangkan kalau ada 100,000 rakyat Sabah sekarang ini bekerja dengan kerajaan persekutuan, 100,000 rakyat Sabah. Kalau kita tolak orang-orang Semenanjung, satu jawatan pun tidak ada di negeri Sabah, apa yang berlaku kalau rakan rakyat anak kita ini berada di Penang, di Kuala Lumpur, di Johor, apabila mereka mau menjadi ketua pengarah di situ, mungkin mereka juga tidak akan diberi. Pada saya, saudara Musli, saya yang paling penting dulu perkhidmatan awam negeri. Itu confirm 100% negeri. Yang kedua, perkhidmatan awam persekutuan. Yang kepala teras, semua kita pegang. Jadi tuan yang tuan moderator, last point saya sebelum saya berhenti. Oh, ada pula tadi tentang Michael Chia. Michael Chia. Saya ingin betulkan sekali lagi, saudara Musli, fakta tidak betul. Michael Chia tidak pernah ditangkap di Hong Kong di airport. Ini semua adalah angkara, bukan newspaper, tetapi kawan-kawan saya dalam Malaysia Kini, dalam The Malaysian Insider, plot-plot, blog-blog yang mirip kepada pembangkang. Tidak ada tangkapan Michael Chia di Hong Kong. Tidak ada insiden bawa duit 40 juta ke 19 juta Singapura dalam beg untuk dibawa naik kapal terbang untuk pergi ke Sabah. Siapa yang cakap ini? ICAC yang cakap dan juga SPRM yang cakap. Tidak ada tuduhan. Tadi dikatakan bahwa saudara Michael Chia itu didakwa. Pun salah. Tidak betul. Saya tahulah. Dan kalau saudara Musli masih mau tahu isu ini, tulis surat kepada SPRM, SPRM akan jawab. Saya akan pastikan jawapan itu akan dijawab. Saya jawab. Ya, nak saya akan jawab. Saya akan jawab. Dia akan jawab. Dan saya sebagai ahli jawatan kuasa mereka, saya akan pastikan SPRM jawab pada tuan. Hanya muskilan saja. Bukan, ya, itu maksudnya. Kalau disebut, itu sebabnya tadi kan dikatakannya tempayan mulut, tempayan tidak boleh ditutup. Apabila mulut tempayan ini di kalangan orang-orang politik, maka tempayan itu tidak boleh ditutup. Karena apa? Sebab isu rasuah ini, tuan-tuan, adalah senjata yang paling mujarab untuk menjatuhkan seseorang. Tapi saya ingin ingatkan, pada tahun 2009 apabila Akta SPRM menggantikan BPR dibuat, saya berdiri di dalam Dewan Rakyat. Apa yang saya kata dalam perbahasa? Saya kata, kita bina satu image baru, agensi baru, SPRM yang didukung oleh 5 jawatan kuasa, 42 orang awam yang memantau SPRM. Tapi yang lebih penting daripada itu, saya katakan, Akta SPRM mesti berlaku adil kepada semua pihak. Yang menuduh pun ada keadilan, yang dituduh pun perlu ada keadilan. Baik, setelah itu. Kerana kalau tidak ada keadilan, inilah jadinya.
Sebab itu, kalau saudara muslim masih ingat, zaman BPR dahulu, ramai pemimpin-pemimpin pembangkang kata apa? Apabila dituduh oleh BPR, apa dia kata? Oh, ini adalah politik. Ini adalah tujuan politik. Sebab itu, mereka dituduh. Jadi sebab ini kita ada SPRM sekarang ini. SPRM adalah agensi pembasmi rasuah yang pada saya harus disokong dan disokong. Karena itulah saya katakan tadi, SPRM dibuat dengan cara supaya ianya berlaku adil. Sebab itu ada Seksyen 294 dalam Akta SPRM. Apa maksud 294? Apabila kita membuat aduan, kita tidak boleh bagi tahu panggil TV3, panggil Malaysia Kini, panggil Malaysia Insider dan bagi tahu, oh saya baru laporkan Sipulan bin Sipulan rasuah, saya sudah bagi bukti kepada SPRM. Apabila ditanya kepada SPRM, rupanya bukti itu hanyalah printing copy daripada internet. Itulah buktinya. Tuan-tuan, dalam kita menuduh seseorang dalam rasuah ini, yang dituduh itu, ini adalah natural justice. Kalau hari ini saya menuduh salah satu daripada tuan-tuan rasuah, sudah pasti tuan-tuan mau supaya keadilan juga berlaku kepada tuan-tuan, supaya hak tuan-tuan tidak dihina, tidak difitnah dan dituduh dan merosakkan nama baik tuan-tuan. Sebab itu dalam isu rasuah ini, pada saya, kalau saya melihat kenapa senjata rasuah ini begitu melekat dalam pakatan, kerana isu mereka tidak ada yang banyak, bajet mereka tidak mengenal, dasar mereka pada saya tidak begitu betul. Isu pluralisme, liberalisme, LGBT dan bermacam-macam lagi itu tidak begitu mantap untuk orang Malaysia. Dan caranya ialah dengan menggunakan isu rasuah. Dan itu adalah satu ketidakadilan dan kekecewaan yang amat besar dalam proses demokrasi negara kita untuk melibatkan dua parti. Terima kasih banyak-banyak kepada saudara-saudara sekalian, kepada rakan-rakan yang menyokong dan sebagainya. Saya, tuan-tuan dan puan-puan, memang selalu menyokong program-program seperti ini, penerangan secara berhemah. Tadi saya naik ke lift bersama dengan sahabat saya, mentor saya juga, yang berbahagia Datuk Yaya Lampu. Dia cakap sama saya, kita mau berhemah, dan saya mendengar banyak. Walaupun sekarang ini kami sudah beralih, dia sudah beralih arah, tidak apa, tetapi kita boleh berdebat dengan cara yang baik. Dan saya ucapkan tahniah kepada saudara Musli kerana menyambut kepada skuad 169. I am very proud of you. Tidak ada satu insiden pun teriak, tidak ada satu insiden pun orang baling, orang baling kursi, tidak ada insiden pun yang memalukan kita. Maknanya orang-orang Sabah itu jauh lebih baik daripada rakyat kita. Alhamdulillah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih tuan, apa kita sudah sampai ke punjul dua cara. Terima kasih sekali lagi kepada kedua-dua panel kita, yang berhormat Dr. Rahman dan juga Yang Mulia Saudara Rusli. Dan juga terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang hadir pada majlis ini. Dan sekali lagi ucapan juta terima kasih kepada skuad 169 yang menjadi penganjur pada wacana ini, dan ada menjadi harapan agar wacana ini akan memberi penjelasan kita mudah-mudahan dengan ini majlis 2013. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita bisa Datuk Rahman kata sektor pembuatan juga sektor perkhidmatan, itu saya setuju. Walaupun sektor pembuatan tidak lagi menjadi kita punya core pendapatan, services telah diberi keutamaan. Sebenarnya Datuk, dalam pelancongan, dasar pelancongan negara, kapal terbang daripada Korea, daripada negara-negara si Pasifik tidak boleh terus mendarat ke Kota Kinabalu, tapi memilih Langkawi sebagai hub tourism. Kita tahu Langkawi itu 99% beragama Islam. Langkawi tidak mampu bersaing dengan Hat Yai, tidak mampu bersaing dengan Phuket, tidak mampu bersaing dengan pusat-pusat pelancongan di Vietnam, juga di Thailand. Tetapi di Kota Kinabalu kita ada pub boleh buka sampai 3-4 pagi. Dari segi pelancongan di sini kita pun telah dinafikan hak oleh kerajaan persekutuan melalui dasar pelancongan negara. Maknanya kapal terbang tidak boleh landing terus ke Kota Kinabalu. Jadi dari segi pelancongan, pekerjaan tidak dapat dicipta. Begitu juga dengan peluang-peluang pekerjaan daripada GLC.
tidak jauh daripada rumah Datuk Rahman ada satu IKM, situ di Kemayoran Marah. Saya telah mengada berjumpa dengan pihak pengurusan. Saya tanya di mana pelajar-pelajar, dia kata ada yang dari Sabah, ada dari Semenanjung. Tapi bila saya tanya pengurusan, dia kata 100% dari Semenanjung, kecuali tukang sapu, tukang jaga jamban dan juga office boy. Saya tidak pergi jauh kepada GLC lain seperti Petronas, Rizda, Felda, di mana peluang pekerjaan orang Sabah begitu terhad kepada bidang-bidang bukan pengurusan. Saya pernah ditanya oleh satu kawan, dia pernah auditor pada Petronas. Pengurusan Petronas di peringkat, kita tidak mau presiden, naib presiden ataupun di peringkat pengurusan tertinggi, tidak ada orang Sabah. Jadi satu syarikat yang mengurus harta dari negeri Sabah, hasil bumi negeri Sabah, orang Sabah tidak dibenarkan, tidak dilantik menjadi pengurusan. Itu satu, Datuk. Saya sedikit menyentuh soal kes 40 juta. Kes 40 juta ini sebenarnya bukan tuduhan tapi kemuskilan. Apabila 2008 ditangkap, isu Michael Chia ditangkap, dia kata ini duit Datuk Musa Aman. Besok keluar newspaper, Datuk Musa kata ramai businessman jumpa saya tapi saya tidak kenal ini Michael Chia. Itu dalam surat khabar. Bagaimana orang yang tidak kau kenal kau suruh bawa duit kau 40 juta? Itu yang menjadi persoalan. Kemudian menteri yang mengumum there is no case against 40 million ialah Datuk Nazri Aziz terhadap Michael Chia. Tiba-tiba pula anaknya memakai kereta yang namanya milik Michael Chia. Ini benar-benar menimbulkan kemiskinan. This is perception, Datuk. Kita tidak menuduh, tapi inilah persepsi rakyat. Tempayan mulutnya boleh kita tutup, rakyat kita tidak boleh tutup untuk berteriak dikalilah. Kemudian satu lagi ialah global financial integrity. Bila kita sentuh tentang illicit money, pengubahan wang haram ini, saya mendapat satu laporan daripada Global Financial Integrity, yaitu pada tahun 2008 illicit financial outflow, negara yang tertinggi sekali mengeluarkan wang haram, jadi wang secara haram, ialah negara China sebanyak 2.18 trillion. Yang kedua ialah Russia, US dollar 427 billion. Yang ketiga Mexico 416 billion, Saudi Arabia 302 billion, Malaysia di tempat yang kelima 291 billion. Wang ini diperolehi seperti mana yang kita tahu, terutama sekali kalau negara-negara pengeluar minyak, ialah underpricing. Underpricing juga berlaku dalam penjualan balak. Contohnya kalau balak esen Sabah kita jual lebih murah ke Hong Kong, pas itu syarikat Hong Kong pula menjual lebih mahal ke Jepun, maka itulah dikatakan underpricing. Wang itu sebenarnya diperolehi oleh syarikat yang berada di Hong Kong. Keenam ialah United Arab Emirates 276 billion, Kuwait 242 billion, Venezuela, Qatar dan Nigeria, kebanyakannya negara pengeluar minyak. Jadi tuan-tuan, berdasarkan itu kita dapati soal pengurusan wang negara yang kita boleh jimatkan sekurang-kurangnya 10%, maka tidak timbul lagi teropong harganya 95 ribu, ya, yang diumumkan oleh Auditor General. Tidak timbul lagi satu projek yang tidak sampai pun 1 kilometer daripada pejabat Enterprise ke Dewan Undangan Negeri 900 meter, 14.9 juta. Ada emas kan? Inilah dikatakan leakage. Ini adalah benar-benar kebocoran dalam ekonomi. Kemudian itu tuan-tuan, projek MRT di Malaysia lebih mahal daripada undertunnel projek di Hong Kong. Di Hong Kong dia terpaksa masuk bawah tanah, bawah laut, korek. Kita punya MRT lebih mahal daripada projek di Hong Kong. Dan yang terbaru, pendedahan daripada AG, Auditor General, satu laptop Kementerian Kesihatan di Tawau 26 ribu satu laptop.
harga laptop ini kalau Datuk Rahman punya, saya ingat satu Malaysia tidak sampai lebih kurang 2,000, tapi itu pun made in China. Jadi sebelum saya menggulung, saya sebenarnya akan menegur sedikit, menyentuh sedikit tentang bajet negeri Sabah. Rasanya tidak adil kalau kita tidak sentuh bajet negeri Sabah, sebab kita berada di negeri Sabah. Hasil negeri Sabah sebenarnya tuan-tuan tidak sampai 3-4 bilion, tapi kita berbelanja melebihi dari 4.088 bilion, bermakna itu adalah bajet defisit. 53% daripada uang yang kita jangka diterima itu ialah daripada royalti minyak dan juga daripada cukai kelapa sawit. Oleh itu tuan-tuan, jika royalti minyak tidak dinaikkan kepada 20%, ekonomi Sabah akan merudum, sebab kita tidak boleh tiap-tiap tahun ada bajet sebanyak 4 bilion. Saya ingat 2007, kalau tak silap saya Datuk, bajet Sabah 3.8 bilion. Pada tahun lepas 4 bilion, dan pada tahun ini 4.088 bilion. Tapi tahun lalu orang minum air perigi, tahun ini juga masih juga minum air perigi. Itu sebenarnya soalan yang didapatkan oleh Saludin tadi. Tetapi syukurlah pada tahun ini rakyat Sabah sudah mendapat air yang percuma, yaitu air hujan daripada tangki satu Malaysia. Jadi tuan-tuan, saya ingin menggulung perdebatan pada hari ini dengan mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada terutama sekali kepada Datuk Rahman Dahlan yang begitu gentleman, kepada Profesor, kepada tuan-tuan yang hadir pada hari ini, karena sanggup tunggu. Saya ingat debat ini sepatutnya 1 jam, sudah jadi 2 jam. Jadi saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada sibu saya Datuk Ia Lampung juga hadir, kepada ramai kawan-kawan saya, Profesor Dr. Kadir dan Timbalan Presiden PBS juga hadir. Apa yang kita buat sekarang ini tuan-tuan, kita bukannya bercanggah dari segi tamadun. This is not a clash of civilization. Barisan Nasional dengan Pakatan Rakyat ini adalah masing-masing membela rakyat. Cuma kadang-kadang pendekatan dan cara itu berbeza. Tidak ada yang musuh. Kita tidak boleh katakan orang UMNO itu lebih mulia, orang Pakatan itu lebih hina. Mereka adalah sama. Malah kalau kita ikut konsep hijrah, ada orang mengikut konsep hijrah yang betul, ada yang barangkali belum bersedia untuk berhijrah. Itu saja pengulangan saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.